syukra lillah wala ni'mati dhahirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyu rahmah wa qudwatil ummah, linaili syahada fi dunya wal akhirah. Asbahna wa asbahal mulku lillah, wal ijjatu wal kudratu lillah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilman yanfa'una. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan lupa bahagia. Karena bahagia mah sederhana, tidak harus dicari tapi diciptakan. Tadi ada Pak Bupati, ada para petinggi Subang. Insyaallah biarkan mereka bertugas di posisinya. Bahagia mah kudu jadi bupati, RT, RW, lurah, camat. Misalnya nunggu resian, bahagia mah aku ketemu kamu aja bahagia. Kita memang tidak sama di kartu tanda penduduk, sepakat itu mah. Tapi kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga. Keluarga besar SMK PGRI, jangan baper. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpul seperti ini, ingat ke Allah. Allah bahagiakan saat ini juga, sepakat? Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Berbanyak sedekah, setiap detik berkah. Saat kau sedekah sekecil apapun, saat itu Allah kayakan. Tak terasa 43 tahun sudah kita berkumpul di tempat ini. Seumuran dengan saya, pas saya 19 Januari 76, PGRI udah 43 tahun. Ya, saya terkasep dengan payu. PGRI tidak terkenal, cuman orang terkenal mana yang tidak mengenal SMK PGRI? Takbir! Ngan rek itu wae tong rudek naon rek itu wae ustad, rek itu wae teh. SMK itu singkatan bagi saya, sekolah menuju keriduan, sekolah menuju kebahagiaan. Ayo PGRI perkuat gerak reakin ibadah, selesai urusan. Kenapa Mekah berkah? Saya baru pulang umroh. Kenapa Mekah berkah? Karena dipakai ibadah, nggak berhenti orang sholat berjamaah, betul? Saya doakan orang Subang yang hadir hari ini di sini tahun ini bisa haji dan umroh. Sudah nabung belum? Tercekap ke amin roh. Nabung sampai 1 juta bulan harap ini. Nuhun teteh. Kenapa Mekah berkah? Tidak berhenti orang bertilawah, baca Quran. Kenapa Mekah berkah? Nggak berhenti orang bersedekah. Tadi panitia agak curhat, ustad SMK tinggal 43 tahun, tapi tempat ibadahnya. Nah ini saya khawatir, tema kita kan bersolek ya, bersih, sopan, intelek. Soalnya ganti soleh, bersih, soleh, intelek. Karena orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin. Nah iklan oke. Saya sering datang ke Sukamiskin, lapas, rutan, polsek, polres. Kunaon mang area di teralis besi. Mereka ternyata orang-orang pinter, nganti soleh. Maka ibu saya hanya meminta, Epi sing solehnya. Nah mak, Epi bet kudu soleh. Lihat surat 21:105 Al-Anbiya. Walakad katabna, sungguh aku berjanji dalam setiap kitabku. Fizzabur, dalam jabur termasuk Ba'da dzikra di lauhil mahfud, 60 ribu tahun sebelum manusia diciptakan. SMK PGRI Subang tegas ayah di lauhil mahfudna. Daun satu jatuh dari satu pohon yang lebat dengan daun. Ketika daun itu jatuh, Allah sudah atur kering dan basahnya. Setuju? Jadi nges diatur, nges diukur, tongsin. Nah, Allah mengukur, menepi yang menang segala rupa di nekahi rupa, epi sing soleh. Ayatnya 21:105 Al-Anbiya. Bahwa bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang soleh.
Orang yang soleh orang pintar. Maka nu soleh pasti pintar. Pasti cerdas. Ibu mau kaya mau berkah. Orang berkah pasti kaya. Tapi orang kaya belum tentu berkah. Fir'aun, Korun, Sa'labah, Syadad, Hamang, Abu Jahal, Abu Lahab. Baradengar. Ngantengen angin mawatna. Tinggal di Fir'aun. Apa-apa enak Fir'aun? Warateng nginum. Cai laut di uyuk. Kemerkaan dong. Nye. Awas. Lulusan SMK PGRI ulah kemerkaan ku teori. This not every minute practical life give to the lie of your theory. Setiap menit, setiap detik kalian hanya teori saja, nato, no action, talk only. Akhirnya karyanya tidak dirasakan di masyarakat. Nuaya khayalan. Nyian we jebolan SMK PGRI Subang teh, karya nanti nyian kerajaan SMK Empire. Rudet. Rea urusan dunia we tenang. Rudet tulis, rea urusan dunia we tenang. Dunia ini semakin jauh dan menjauh. Kemarin istrinya Sule wafat. Dokter Os beberapa tahun yang lalu dokter ngorakene kasep can kawin maot manya dokter maot teh anger we. Artis mati, nu terkenal wafat, apalagi kita, Pak Habibie aja kapalnya dibawa. Awas kenapa dalam Islam setiap sholat wajib, hendak sholat sunat harus pindah tempat biar bumi jadi saksi atas dedikasi kita selama hidup. Maka kado untuk SMK PGRI yang ke-43, bikin quotes-nya. Bikin hidup lebih hidup, karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itulah jalan hidup. Setuju? Mau ditulis jadi status? Oh, ulangi. Bikin hidup lebih hidup, karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itulah jalan hidup. Karena ada kehidupan setelah kematian. Ada akhirat setelah dun? Iya. Tong rudet, rea urusan dunia we tenangnya. Mobil apa alus-alus, biar ngareneng mobil abi, tulisan ninja hatori. Nikmati perjalanan hidup asik tong riwe. Direnengkan yang mobil apa but, pati, maut mau dibawa. Kendaraan kita di parkiran sekarang berbeda, corak, merek, seri, harga. Besok mah sama guys, keranda. Sebaroga can. Nah, tong gede hulu bising tasub helong. Eta ge urut batur. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Tong marotah ting, tong heureuy. Bising bogoh. Tong bogoh ting, bising diheureukeun. Tulis yang status. Kuat in the dang. Rek itu wae, rek itu wae teh singkatan rencanakan kehidupan. KITU kuatkan iman takwa ukhuwah wae urusan umur walau alam ya. Pak Ustaz tong ngomongkeun maot da abi mah ngora keneh. Eh sombong. Syarat mati tidak harus tua, sakit dan miskin. Setuju? Setuju. Maka kalau SMK ini pengen juara, jaga wudu. Nyendri jurusan sekolah menengah wudu. Ya, wudu. Berwudulah sebelum diwudu. Biar kalau jadi pejabat kelak kebijakannya jadi kebajikan tidak kebajakan. Matak Pak pun dan Pak oleh-oleh ti abdi di Bandung munek nyen keputusan wudhu heula seuseuh banget. Salat aja tidak sah kalau tidak wudhu. Omong urusan dunia. Maka salatlah sebelum di salat. Wudhulah sebelum di wudhu. Ke masjidlah sebelum di ke masjidkan. Doakan masjid kita cepat selesai. Amin. Pak Bupati ya kene Pak Bupati. Insya Allah kayak tiga pelajaran gue bapak buat atau nyen masjid saya gede kia mah gue duit channel gue beres ya. Setuju tidak? Setuju. Kenapa jadi stres begini? Sudah pada sarapan belum? Cik aturek ayah acara gede kia mah sarapan gue lah. Kenapa Ustaz harus sarapan? Biar punya kekuatan untuk menerima kenyataan. Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Sarapan lah tong terjebak harapan. Kalian hari gini masih jomblo teh era ku senal capit. Senal capit waya pasangana masa kalian hanya pas diangan. Tong lilating digantung gak? Jemuran aja digantung mana yang nyuri apalagi perasaan.
Menyatakan untuk menyatukan, menanggalkan untuk menunggalkan, bukan untuk meninggalkan siate. Sakitnya tuh di sini. Tak terasa PGRI SMK udah 43 tahun harus dewasa, lain ngedewa dasangu. Harus mawas diri, rekitu wae konsep yang program teh. Prioritasnya naon? Membina kesolehan. Ya, ngaku soleh salah, ngaku salah soleh. Allah butuh pengakuan bukan keakuan, lalu kemudian merubah kelakuan. Setuju? Frustasi lawan ku prestasi. Kendala lawan ku kendali. Pemicu lawan ku pemacu. Pemicu negatif, pemacu semangat. Tenang lawannya tegang. Sempat lawannya sempit. Beda sahurup-sahurup, ngepekna seumur hirup. Ngadoa, ngadosa. Nyatak di SMK, ulang lengit sahurup. Ngena ngepekna seumur hirup. Bala ya motor Jepang, ini ya sekolahan, bengkel, yang pemasaran kendaraan bermotor. Bala ya motor Jepang, ngarana Shogun. Kunaon motor eta mahal, kusapa bayar huruf gen. Huruf gena jadi Shogun, tuh jadi mahal. Nulaletik weh ngaji mah. Karena kabarayan mah, tara ku cucuk muning, tapi ku tulang pedah. Ku hal-hal nulaletik. Awas, lengit sahurup, inu hirup, hirupna ukur ngarep-harep tehurip. Maka nalika urang leutik tatkala kita kecil dulu bersin aja didoain sama orang tua. Haji. Hurip paras. Ingat doa orang tua itu? Budak milenial mah mau apalin hurip paras naon? Nu kolonial mah apalin. Kan aya kolonial, aya milenial, aya kekinian, aya kukonoan. Saya bala keur bersin leutik didoakeun ku si mama. Haji, hurip paras, hirup teh sing hurip. Ulah ukur ngarep-harep gara-gara leungit sahurup. Dina hirup. Karena beda efek. Maka yuk kaji hal-hal yang mikro untuk mempengaruhi yang makro. Wudu, sholat, ngaji. Kalau kita tanya Google, dia jawab semaunya pak. Komo wa kuotaan. Tapi kalau kita jawab semua persoalan kita dengan Al-Quran, dia jawab semuanya. Antara semaunya dengan semuanya. Maka kembali ke Al-Quran. Di Al-Quran konsep naon wae aya. Maka saya pede wae. Mas Andren can beres, kuliah, tepernah, sekolah tetamat, terkendala biaya. Tapi ke Quran, kita dicerdaskan. Saya kemarin ke Arab, turun di Jeddah, pede weh. Itu bisa bahasa Arab, ge. Minahina Syekh, disebut Syekh, kio-kio-kio, di ditu mah. Tommy tinggal di letik, nah coba kan mah gedean. Turun di Madinah, minahina Syekh, min Indonesia. Ilahina, idina surata mustaqim. Ya antur nih ke masjid. Kudu pede, komo sekolah di SMK, kudu boga keahlian, ahli naon, ahli yang memberi kemanfaatan, ahli naon weh. Nulama ahli konflik, ahli gibah, ahli pasea, setuju saya mah. Ninja Hattori, nikmati perjalanan hidup asik tong riwe. Baik, catat, kalau sekedar baik, Anda diampun baik tengah ganggu batur. Tapi tidak cukup di baik, harus bermanfaat. Orang bermanfaat pasti baik, tapi orang baik belum tentu bermanfaat. Setuju? Setuju. Nah anjingnya di baledok, di sarana, baik, baik, baik. Baik, baik. Oh, baik, katanya. Suara anjing, baik. Suara domba, me. Yang nyawa, suara buaya. Assalamualaikum, ukti. Jangan menebak kalau tidak ingin terjebak. Jangan terpaksa kalau tidak ingin tersiksa. Semua ada tanggung jawabnya. Maka fa'ina tadhabun, 43 tahun kita mau dibawa kemana nih? Tentukan sikapmu sekarang. Innamal a'malu binniyat. Karena Allah, karena oleh ya. Mau SMK PGRI itu. Mun karena Allah akan menang oleh. Saya ngaji encan, nges ngopi anggur, nges ngopi cai. Orang Subang mah hererang hatena teh nyuguhan ge ciherang. Padahal saya mah cowok sari asik nutri sari atuh. Mun teu adem sari nya. Ka ustad teh jiga ka Firaun mere teh cai. Firaun teh modal beuti nginum ce. Geus tong dianggap heureuy geus cici. 43 tahun aya doana dina Al-Ahqaf 15 Rabbi auji'ni an ashkura ni'matakal lati, tingkatkeun rasa syukur atas apapun nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terlebih usia sudah 43 tahun. Geus kolot ya teh saatna banting setir mun 40 tahun cek Nabi can aya itikad yang bener
tungguan mah mautna pasti didinya. Tukang museup mautna di betot gurame. Geus 40 tilu tahun museup kene. Teu naon sih ngan? Mun teu nyaho tong nyanya. Umur kan mistis. Hirup tong heran tapi tong ngarakeun, hirup tong gagok tapi tong ngagok. Jadi entong rudet, rea urusan dunia awe tenangna. Innamal a'malu bil khawatim. Segala sesuatu itu tergantung ujung. Umur enggak tahu, pikiran yang melampaui ajal, jelema sakapala, gerag maot kabeh. Aye can beak rezekina, sugan teh maot kabeh, aya saurang nu salamet. Terkapar, terdampar, lapar, neangan tempat dahar. Maotna geus dahar sia. Atap tong loba dahar. Sia Allah kitu mun rezeki jelema can beak, moal ka dimaotan. Sanajan lagrangna kapal. Sia kemarin kemana ya? Ke Mekah. Setiap penerbangan kan kontrak mati, maka wudu terbang ke mana teh. Terus wirid bener cuaca buruk mah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah badai tahajud terus. Amun abi selamat penerbangan dia, abi badai tahajud terus. Ya Allah badai rawatib di tamihan. Selamat nepi ka pendaratan. Hareu cetang ya Allah tuh nya. Jelema mah. Sok tara komitmen. Jeung Allah wae hareu. Entar tong ngeureuy eta ijro ieu tukangeun. Berapa giga lagi kuota usia kita? Tong maot ah. Hari ini di punggung bumi, besok dipaksa secara acak dipindahkan ke perut bumi. Setiap orang bisa beli jam tapi bisa enggak beli waktu. Al waktu kasaid. Barakallahu bi umrik, berkah umur kalian, SMK, PGRI, sabaraha angkatan tah? 43 angkatan meureun. Awas terjadi manfaat. Nu kaluar ti dieu mah kudu jiga nyiruan. Apa nyiruan? Lebah. Aya lagu Sunda Black Insect nya. Bambu hideung. Nyamun nyanyikeun di luar mah Black Insect. Belajarlah kepada lebah. Lebah mah entrep di mana wae, aya lebah motong gendahan. Ada enggak nyiruan entrep motong gendahan? Kita budak SMK PGRI itu kudu jiga nyiruan, ditempatkan, ditugaskan di mana wae jadi lebah sambil belajar sedot nu amis-amis. Aya lebah ngadahar kotoran lalernya, lebah mah nu amis-amis sampai buang airnya pun lebah apa? Madu. Di Bandung aya donat madu, di Garut aya burayot madu. Jadi kulineri. Ibu pernah mencicipi donat madu bu? Apa pelajarannya? Ibu mestinya cerdas. Kalau kita makan donat madu, eraku donat atau donat lain di madu. Urang mariwe. Nya, guys, tong ngabahas eta, rudak. Naon bu jiga nu geuleuh, bu? Ibu pula jadi penista agama. Ibu nya ka salaki. Aslina, wani diri unggal. Salaki maot ibu ngilu teh. Rekawin deui mah. Wah terencana sekali. Salaki nacan maut nggak sebuah rencana. Hebat, terprogram, keren. Tapi hargaan tuh perasaan lalaki. Kan ayah kene. Nah ibu ncan henungan seta modal. Alah, dikana rumah tangannya kena masalah ya. Ibu entong gitu, ibu tong baper. Ketika ibu diberi nafkah sama suami pun, itu tadi Allah. Doa ibu yang diijabah dititipkanlah ke suami. Matak bapak-bapak tong sombong tong gede hulu bising tasuk helm. Bapak lancar mencari nafkah teh teh doa ibu yang diijabah. Mentak ibu bapak telat mere nafkah, paok langsung pina dompetna. Kemun bapak molotot jawab bade nyanak titipan Allah ya. Setuju bu? Tapi ibu tong rudet. Tema kita hari ini ibu tong rudet. Mun bapak dicokot batur ge eta ge titipan Allah. Sedekahkeun we. Ame ibu teu riweuh teh. Tuh, cenah ibu ditoel di ku si bapak. Ya. Tah ieu rudetna teh. Bu. Menang teh salaki urang kawin deui? Tegas. Utang. Ai ibu tadi salaki maot teh kawin deui. Berapa jumlah laki-laki yang maot gara-gara yang kawin dicari ku ibu? Ibu salaki kawin deui mah teu doraka. Nu doraka mah ibu nyentak salaki. Nepi ka salaki maot. Itu pembunuhan karakter. Bu ai kawin parintah saha? Ai Allah nyarek teh si bapak kawin deui. Nah ibu ngaleuwihan ti Allah surah carek.
Aduh, palingan hari dan subang aduh. Allah wae dilawan. Tong kitu Bu pamali. Sok parek kawin deui mah. Perkuat pusat, perbanyak cabang. Jadi maju hirup teh. Ngan tong ria, tong bebe jajempling we. Tong izin ati perizinan subang ge eueuh. Saking beratna, berat minta izin, berat minta maaf. Ngetong izin mun kapanggih minta maaf. Selesai urusan. Jadi kunaon ieu teh rudet teh? Nya teu paham, ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Istri cantik jadi janda urang maot mah. Suami ganteng gagah harta pangkat jabatan wabatanah lega segala rupa jadi duda urang maot mah Bu. Anak-anak cantik soleh gulis sekolah linter urang maot menjadi yatim piatu tanpa kita harta loba jadi sengketa. Lalu apa yang kita bawa? Karya nyata yang dirasakan banyak orang. Lihat jam-jam berapa miliar manusia mencicipi air jam-jam. Ayo Siti Hajar jurusan SMK lain cing era itu tinggali karya sa'ina tujuh langkah bulak-balik. Nah bulak-balik budak eunuh bisa dipihapean, insting seorang ibu sayang terhadap anak. Bulak balik mules bitis urang ge. Coba udang ngajuru beliau mah. Si susu saat nyari air ketika usahanya maksimal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah kasih bonus jam-jam yang tidak pernah berhenti mengalir. TPGRI SMK PGRI 43 tahun deh. Apa yang mengalir manfaatnya untuk masyarakat. Insya Allah auranya semua kelihatan. Aura-aura kasbon. Aura-aura proposal ya. Terus manasik, berhenti gak orang bermanasik? Maka ketika anak Adam wafat, idamatal insan in kotoha. Ketika anak Adam wafat, manusia wafat, terputus seluruh amalnya kecuali tiga. Nawanda, ilmu nu manfaat di SMK ya loba. Bisa ngabengkel, bisa buka perhotelan, bisa saya di anak saya di SMA 9 jurusan nung kecantikan ya. Itu geus magelis di jurusan kecantikan. Beungeut di bodasan, kuntu di behoan, puuk di beureuhna. Hei beungi deh. Nges dong dikeprokan oleh Japati. Ilmu yang bermanfaat. Ibrahim punya manasik. Ibrahim alaihissalam. Berhenti gak orang bermanasik? Tos mawat Ibrahim nama disebat weh. Kama barok ta'ala Ibrahim. Doakan PGR ising berkah. Apa itu berkah? Subut wa khair. Melahirkan manusia-manusia yang berilmu lalu bermanfaat. Dua. Air jam-jam. Eta amal jariah. Begitupun banyak orang. Tak anti. Mengkonsumsi, ditinggal Siti Hajar. Terakhir, melahirkan generasi yang soleh, apapun jurusannya, Laila Ismail, yang berani berkorban untuk berkurban. Berhenti gak orang kurban? Nah, itulah keberkahan. Subutul khair, ziyadatul khair, maka kama barokta ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad. Berkah itu digambarkan abadi dalam setiap sholat kita. Dua nabi, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Saya lihat aura itu ada di PGRI. Tong rudet, tong riweh, tong ruwet, tong ribut. Berkarya, berkarya, berkarya. Maka sholat sunnah harus pindah biar bumi jadi saksi. Fokus ya. Tutup telinga, tong lobang adengkeun hoax, gosip, fokus ya. Siga manuk caladi, baya laguna, ditrok-trokan ku caladi, ini kan. Fokus. Ku fokus mah selesai bu urusan. Itu ngelomba dedengian jika kuda. Ada surat tentang kuda dalam Al-Quran, Al-Adiyat. Wal-adiyati dobha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa-asarna bihi naf'a. Sampai keluar percik api dari kakinya, begitu semangat berkarya, kersaha, kerdunungan anak, sampai poho di calana kuda mah. Tinggal digawena, poho di calana, di kacamata iya. Cek doma, tekan doma mah kikituannya. Kuda kikituan, itu teh asa sakalana. Kunaon domba kikituan, kuda kikituan. Domba salut kanu gawena kuda, si eta edan gawena. Nepi ka poho di calana. Si kuda kumaha? Cuek aja. Maka anak SMK itu harus bukan diperkuda, semangatnya harus seperti kuda. Ikhlas. Ya, perkuat gerak, reakeun ikhlas PGRI. Kuda mah ikhlas. Dipecut poho di baju sampai keluar
nepi ka pasar. Anu numpakanan anu ngeunah mah. Sarapan pagi abis susu di samsu, bolu finishing kusangu. Minumna jus jambu. Ai buruh keur kuda, pecut, kuut, jukut. Aya kuda demo di gubernuran minta kenaikan gaji. Diajar di kelas mah ka kuda. Jadi lamun hirup hayang sukses, tong ngandalkeun askes jeung BPJS, komo loba HS, tiis juga S. Lamun hirup hayang sukses, buka akses. Gawe progres, loba nu protes, proses, nepi ka beres, insyaallah sukses. Ulah gantung teureuyeun cekolot mah. Nyabak ieu teu beres, nyabak ieu teu beres, stres. Maka silman kotong angka, bangun akses, sambungkan yang terputus denganmu. Ilmu nyiruan tadi teh entrep di mana wae tong motong gendahan sedot nu amis-amis nepi ka ngisingna wae madu nyeri hiji nyeri kabeh sok nyeruan mah keurean hiji mun teu nyerang teh saya lagi ngebangun itu di Bandung Briges Monrek ETC Brotherhood GBR kabeh komunitas motor nu biasa ribut di jalan dihijikeun disatukeun kumaha Ustaz konsep menyatukan umat cinanya ratu we botram. Jadi HTT ngahiji ku buat ramah. Mentak saya mah memisahkan di dia balik ceramah ya. Ustaz dia balik canak tuangin anak. Tara era nolak saya mah. Munibere itu ya. Munibere. Balik ke Bandung teh jauh. Kita bikin ke barudak stopan. Tak mang. Di PGR kita. Aslina mang. Aslina. Nuker ngaleng. Ngelem nge. Dibere. Pisang kejuma dialungkan kaleng mah. Nah. Teras dihakan mah. Ganti ku pisang keju nu di SMK PGRI nu dibahankeun. Da urang membeuteungan sakitu bari nungguan lampu merah nuker ngelem ge. Mang-mangan kah konsumsi? Anuna tayo brother. Ai mane ngelem wae kunaon? Investigasi atuh bising kasus. Mane ngelem wae kunaon? Teu kabeli oke jadi ring. Ternyata lem teh penunda rasa lapar. Itu boga duit merah beli lem mentak dibere dahareun teh bu bayangan cek nabi absus salam tebarkan salam kudunyahan rahmatan lil alamin wati mutuan bere dahareun kumaha eta geus dibere dahareun ngadalik deuk ka hareupeun mobil aya mah ngadalik deuk ningal plat nomor a nah bisa ngahana naon di Subang mah kuabi di dodetna ge ku lemper leueur karek dibere lemper leueur. Wani mikeun nyawa menyatukan umat kudahareun. Si kok ada Jumat berkah, ada konsulat konsumsi setelah sholat kalau di Bandung sok dahar gratis. Nah hiji karena kefakiran menyebabkan kekufuran menjadi jelema jahatnya lapar. Oh dahareunnya babaturanna di dahar atuh. Kasusnya hari ini begitu. Wasilul arham kieta ngariung. Tong aya papasiaan. Jeung dulur kudu akur, jeung baraya kudu akrab, kudu silipika. Satu menyatu bersatu bersaudara. Setuju? Maka 40 tahun saatnya mawas diri. Mau dibawa kemana PGRI kita ini? Cek Armanda Ben kan gitu. Mau dibawa kemana? Usia kita mau dibawa kemana? Setiap orang bisa beli jam. Setiap orang bisa beli kosmetik untuk mempercantik diri. Betul? Tapi tidak semua orang bisa beli cantik. Walaupun bisa beli kosmetik dah ganteng. Gelis mah relatif nu goreng mutlak nya tentong terjebak kapling kita akan sama 2x1 betul kabobohokeun nya baju kita akan sama naon tah kapan ngaranna ge unik deh kapan kapan kita mau dikapankan ah kapan kapan we can hayang ibu ingin masuk surga bu aslina. Dah itu init na yeunak keneh. Tu kan rudet. Engko hayang tapi embung. Rek kasur aku mah teu maot mantu Bu. Hamdan wa syukrulillah wala nikmatiz zahirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyu rahmah wa qudwatil ummah linaili syahada fi dunya wal akhirah. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijjatu wal kudratu lillah asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas
wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Fa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan lupa bahagia. Karena bahagia mah sederhana, tidak harus dicari tapi diciptakan. Tadi ada Pak Bupati, ada para petinggi Subang. Insyaallah biarkan mereka bertugas di posisinya. Bahagia mah teu kudu jadi bupati, RT, RW, lurah, camat. Misalnya anu ngareusian, bahagia mah aku ketemu kamu aja bahagia. Kita memang tidak sama di kartu tanda penduduk, sepakat itu mah. Tapi kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga. Keluarga besar SMK PGRI. Jangan baper. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpul seperti ini, ingat ke Allah. Allah bahagiakan saat ini juga, sepakat? Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Berbanyak sedekah, setiap detik berkah. Saat kau sedekah sekecil apapun, saat itu Allah kayakan. Tak terasa 43 tahun sudah kita berkumpul di tempat ini. Seumuran dengan saya, pas saya 19 Januari 76, PGRI udah 43 tahun. Ya, saya terkasep dengan payu. PGRI tidak terkenal, cuman orang terkenal mana yang tidak mengenal SMK PGRI? Takbir! Ngan rek itu wae. Tong rudek. Naon rek itu wae Ustaz? Rek itu wae teh SMK itu singkatan bagi saya. Sekolah menuju keridoan. Sekolah menuju kebahagiaan. Ai PGRI perkuat gerak reakeun ibadah. Selesai urusan. Kenapa Mekah berkah? Saya baru pulang umroh. Kenapa Mekah berkah? Karena dipakai ibadah. Enggak berhenti orang salat berjamaah, betul? Saya doakan orang Subang yang hadir hari ini di sini tahun ini bisa haji dan umroh. Amin. Sudah nabung belum? Tercekap ku amin roh. Nabung. Sapoe 1 juta bulan hareup ini. Nuhun teteh. Kenapa Mekah berkah? Tidak berhenti orang bertilawah. Baca Quran. Kenapa Mekah berkah? Enggak berhenti orang bersedekah. Tadi panitia agak curhat, Ustaz SMK tinggal 43 tahun tapi tempat ibadahnya. Nah ini saya khawatir tema kita kan bersolek ya, bersih, sopan, intelek. Soalnya ganti soleh, bersih, soleh, intelek. Karena orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin. Nah iklan oke. Saya sering datang ke Sukamiskin, lapas, rutan, polsek, polres. Kunaon mang area di teralis besi. Mereka ternyata orang-orang pinter, nganti soleh. Maka ibu saya hanya meminta Epi sing solehnya. Nah mat, Epi bet kudu soleh. Lihat surat 21:105 Al-Anbiya. Walakad katabna, sungguh aku berjanji dalam setiap kitabku. Fizzabur, dalam jabur termasuk Ba'da dzikra, di lauhil mahfud. 60 ribu tahun sebelum manusia diciptakan, SMK PGRI Subang teges ayah di lauhil mahfudna. Daun satu jatuh dari satu pohon yang lebat dengan daun. Ketika daun itu jatuh, Allah sudah atur kering dan basahnya. Setuju? Jadi nges diatur, nges diukur, tongsin. Nah Allah mengukur, mun epi yang menang segala rupa di nekahi rupa, epi sing soleh. Ayatnya 21:105 Al-Anbiya, bahwa bumi ini akan diwariskan kepada orang yang soleh. Orang yang soleh, orang pindah. Maka nu soleh pasti pintar, pasti cerdas. Ibu mau kaya, mau berkah. Orang berkah pasti kaya, tapi orang kaya belum tentu berkah. Fir'aun, Korun, Sa'labah, Syadad, Hamang, Abu Jahal, Abu Lahab, barengan ngantengin angin mautna tinggal di Fir'aun. Apa payahnya Fir'aun? Warantengin nginum cai laut diuyuk.
kemerkaan dong. Nya. Awas. Lulusan SMK PGRI ulah kemerkaan ku teori. This not every minute practical life give to the lie of your theory. Setiap menit, setiap detik kalian hanya teori saja, NATO no action talk only. Akhirnya karyanya tidak dirasakan di masyarakat. Nuaya khayalan. Nyeun we jebolan SMK PGRI Subang teh, karya nanti nyeun kerajaan SMK Empire. Rude. Rea urusan dunia we tenang. Rudet tulis, rea urusan dunia we tenang nak. Dunia ini semakin jauh dan menjauh. Kemarin istrinya Sule wafat. Dokter Os beberapa tahun yang lalu dokter ngorakene kasep can kawin maot mah dokter maot teh anger we. Artis mati, nu terkenal wafat, apalagi kita, Pak Habibie aja kapalnya lah dibawa. Awas kenapa dalam Islam setiap sholat wajib, hendak sholat sunat harus pindah tempat. Biar bumi jadi saksi atas dedikasi kita selama hidup. Maka kado untuk SMK PGRI yang ke-43, bikin quotes-nya. Bikin hidup lebih hidup, karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itulah jalan hidup. Setuju? Mau ditulis jadi status? Oh, ulangi. Bikin hidup lebih hidup, karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itulah jalan hidup. Karena ada kehidupan setelah kematian, ada akhirat setelah dun. Tong rudet, rea urusan dunia we tenangnya. Mobil apa alus-alus, biar ngareneng mobil abi, tulisannya ninja hatori. Nikmati perjalanan hidup asik tong riwe. Direnengkan yang mobil pabut pati, maut mau dibawa. Kendaraan kita di parkiran sekarang berbeda, corak, merek, seri, harga. Besok mah sama guys, keranda. Sebaro gacan. Ini tong gede hulu bising tasub helm. Etage urut batur. Hari ini kita di atas tanah. Besok tanah di atas kita. Tong marotah ting. Tong heri. Bising bogoh. Tong bogoh ting. Bising diherikin. Tulis yang status buat in the den. Rekituwae itu singkatan rencanakan kehidupan. KITU kuatkan iman takwa uhuah. Wae urusan umur walau alam ya. Ah ustad kau ngomongkan maut, tapi mang orang kene sombong. Syarat mati tidak harus tua, sakit dan miskin. Setuju? Maka kalau SMK ini pengen juara, jaga wudu. Nyendri jurusan sekolah menengah wudu. Ya, wudu, berwudulah sebelum diwudu. Biar kalau jadi pejabat kelak kebijakannya jadi kebajikan, tidak kebajakan. Matak Pak pun dan Pak, oleh-oleh ti abdi di Bandung, munek nyen keputusan wudu heula. Seuseuh beungeut. Salat aja tidak sah kalau tidak wudu. Kamu urusan dunia. Maka sholatlah sebelum disolat, wudhulah sebelum diwudhu, ke masjidlah sebelum dikemasjidkan. Doakan masjid kita cepat selesai. Amin. Pak Bupati ayah kene, Pak Bupati. Insya Allah kek tiga plehkan ku Pak Bupati. Atuh nyen masjid segede kieu mah. Ku duit channel ge beres. Ya. Setuju tidak? Setuju. Kenapa jadi stres begini? Sudah pada sarapan belum? Belum. Cik atuh rek aya acara gede kieu mah sarapan heula. Kenapa Ustaz harus sarapan? Biar punya kekuatan untuk menerima kenyataan. Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Sarapan heula tong terjebak harapan. Kalian hari gini masih jomblo teh era kusna capit. Kusna capit waya pasangana, masa kalian hanya pas diangan? Tong lilating digantung enggak? Jemuran aja digantung mana yang nyuri apalagi perasaan. Menyatakan untuk menyatukan, menanggalkan untuk menunggalkan, bukan untuk meninggalkan sia teh. Sakitnya tuh di sini. Tak terasa PGRI SMK udah 43 tahun, harus dewasa, lain dewa dah sangu. Harus mawas diri, rekitu wae konsep yang program teh. Prioritasnya naon? Membina kesolehan. Ya, ngaku soleh salah, ngaku salah soleh. Allah butuh pengakuan bukan keakuan.
lalu kemudian merubah kelakuan. Setuju? Frustasi, lawanku prestasi. Kendala, lawanku kendali. Pemicu, lawanku pemacu. Pemicu negatif, pemacu semangat. Tenang, lawannya tegang. Sempat, lawannya sempit. Beda sahurup-sahurup, ngepeknya seumur hirup. Ngadoa, ngadosa. Nyatak di SMK, ulang lengit sahurup. Karena ngepeknya seumur hirup. Bala ya motor Jepang, ini ya sekolahan, bengkel, yang pemasaran kendaraan bermotor. Bala ya motor Jepang, ngarana Shogun, kunaon motor eta mahal. Kusapa baya huruf gen, huruf gena jadi Shogun, doh jadi mahal. Nulaletik weh ngaji mah, karena kabadayan mah tara kucucuk munding, tapi kutulang pedah. Wah nulaletik, awas, lengit sahurup, inu hirup, hirupna ukur ngarep-harep tehurip. Maka nalika urang leutik tatkala kita kecil dulu bersin aja didoain sama orang tua. Haji. Hurip paras. Ingat doa orang tua itu? Budak milenial mah moal apaleun hurip paras naon? Nu kolonial mah apaleun. Kan aya kolonial, aya milenial, aya kekinian, aya kukonoan. Saya bala keur bersin leutik didoakeun ku si mama. Haji, hurip paras, hirup teh sing hurip. Ulah ukur ngarep-harep gara-gara leungit sahurup. Dina hirup karena beda efek. Maka yuk kaji hal-hal yang mikro untuk mempengaruhi yang makro. Wudu, sholat, ngaji. Kalau kita tanya Google, dia jawab semaunya pak, komo kekuataan. Tapi kalau kita jawab semua persoalan kita dengan Al-Quran, dia jawab semuanya, antara semaunya dengan semuanya. Maka kembali ke Al-Quran. Di Al-Quran konsep naon wae aya. Maka saya pede wae. Mas Andren can beres, kuliah teu pernah, sekolah teu tamat, terkendala biaya. Tapi ke Quran, kita dicerdaskan. Saya kemarin ke Arab, turun di Jeddah, pede weh, teu bisa bahasa Arab. Minahina Syekh, disebut Syekh, kiu-kiu di ditu mah. Tomi tinggal di letik, nah coba kan mah gedean. Turun di Madinah, minahina Syekh, min Indonesia. Ilahina, idina surata mustaqim. Ya, antur nepi ka masjid. Kudu pede, komo sakola di SMK, kudu boga keahlian, ahli naon, ahli yang memberi kemanfaatan, ahli naon weh. Nulama ahli konflik, ahli gibah, ahli pasea, setuju saya mah. Ninja Hattori, nikmati perjalanan hidup asik tong riwe. Baik, catat, kalau sekedar baik, Anda diampun baik tengah ganggu batur. Tapi tidak cukup di baik, harus bermanfaat. Orang bermanfaat pasti baik, tapi orang baik belum tentu bermanfaat. Setuju? Setuju. Nah, anjingnya di baledok di sarana, baik, baik, baik. Oh, baik, kata. Suara anjing, baik. Suara domba, me. Yang nyawa, suara buaya. Assalamualaikum, ukti. Jangan menebak kalau tidak ingin terjebak. Jangan terpaksa kalau tidak ingin tersiksa. Semua ada tanggung jawabnya. Maka fa'ina tadhabun, 43 tahun kita mau dibawa kemana nih? Tentukan sikapmu sekarang. Innamal a'malu binniyat. Karena Allah, karena oleh ya. Mau SMK PGRI itu. Mungkin karena Allah akan menang oleh. Saya ngaji encan, terus ngopi anggur, terus ngopi cai. Orang Subang mah hererang, hati-hati nyuguhana geci herang. Padahal saya mah cowok sari asik, nutri sari. Muntah adem sari. Kak Ustadznya jika ke Fir'aun, mereka cai. Fir'aun teh mau nol, berarti nginum, cek. Terus tong dianggap hari, terus cici. 43 tahun aya doana dina Al-Ahqaf 15 Rabbi auji'ni an ashkura ni'matakal lati, tingkatkeun rasa syukur atas apapun nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Terlebih usia sudah 43 tahun geus kolot ya teh saatna banting setir mun 40 tahun cek Nabi can aya itikad yang bener tungguan eh. Mautna pasti di dinya tukang ngusep mautna di betot gurame. Terus 43 tahun musib kene. Tena naon singan? Mun teu nyaho tong nyanya? Umur kan mistis. Hirup tong heran tapi tong ngarakeun, hirup tong gagok tapi tong ngagok. Jadi entong rudet, rea urusan dunia we tenangna. Innamal a'malu bil khawatim.
Segala sesuatu itu tergantung ujung. Umur gak tahu, pikiran yang melampaui ajal. Jelema sakapala, gerag, maot, kabeh. Ayo can beak rizkina, sukan te maot kabeh. Ayo saurang nusalamet. Terkapar, terdampar, lapar, nangan tempat dahar. Maot nangis dahar sih ya. Atak tong loba dahar. Sih Allah gitu, mun rizki jelema can beak, mawaka dimawakan. Senanya lagran na kapal. Saya kemarin kemana ya, ke Mekah. Setiap penerbangan kan kontrak mati, maka wudhu terbang ke mana teh. Terus wirid, bener cuaca buruk mah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah badai tahajud terus. Amun abis salamat penerbangan dia, abis badai tahajud terus. Ya Allah badai rawatib di tamihan. Salamat nepi ka pendaratan, beri ketang ya Allah. Tuh, ya. Jelema mah. Sertara komitmen. Jeung Allah wae heureuy. Entar tong heureuy eta ijro ieu tukangeun. Berapa giga lagi kuota usia kita? Tong maot ah, maot ah. Hari ini di punggung bumi, besok dipaksa secara acak dipindahkan ke perut bumi. Setiap orang bisa beli jam, tapi bisa enggak beli waktu? Al waktu kasaid. Barakallahu bi umrik, berkah umur kalian, SMA, PGRI, seberapa angkatan tah? 43 angkatan meureun. Awas terjadi manfaat. Nuka luar ti dia mah kudu jiga nyiruan. Apa nyiruan? Lebah. Aya lagu Sunda dat insectnya. Bambu hideung. Nyamun nyanyikan di luar mah black insect. Belajarlah kepada lebah. Lebah mah entrep di mana wae. Aya lebah motong gendahan. Ada enggak nyiruan entrep potong gendahan? Budak SMK PGRI itu kudu jika nyiruan ditempatkan, ditugaskan di mana wae jadi lebah sambil belajar sedot nu amis-amis. Aya lebah ngadahar kotoran lalernya, lebah mah nu amis-amis sampai buang airnya pun lebah apa madu. Di Bandung aya donat madu, di Garut aya burayot madu. Jadi kulineri. Ibu pernah mencicipi donat madu Bu? Apa pelajarannya? Ibu mestinya cerdas. Kalau kita makan donat madu, eraku donat atau donat lain di madu. Urang mariwe. Nya, guys, tong ngabahas eta, rudak. Naon mun jiga nu geuleuh, Bu? Ibu ulah jadi penista agama. Ibu nya ka salaki. Aslina wani diriunggeun. Salaki maot ibu ngilu teh. Teh kawin deui mah. Wah terencana sekali. Salah kina can maut nges bukan rencana. Hebat. Terprogram. Keren. Tapi hargaan tuh perasaan lalaki. Kan ayah kene. Nah ibu can genungan seta modal. Alah. Dikana rumah tangannya kena masalah ya. Ibu entong gitu. Ibu tong baper. Ketika ibu diberi nafkah sama suami pun. Itu tadi Allah. Doa ibu yang diijabah dititipkanlah ke suami. Matak bapak-bapak tong. Sombong tong gede hulu bising tasuk helm. Bapak lancar mencari nafkah teh teh doa ibu yang diijabah. Mentak ibu bapak telat mere nafkah, pauk langsung pina dompetna. Kemun bapak molotot jawab bade nyana titipan Allah ya. Setuju Bu? Tapi ibu tong rudet. Tema kita hari ini ibu tong rudet. Mun bapak dicokot batur ge eta ge titipan Allah. Sedekahkeun we. Ame ibu teu riweuh teh. Tuh, cina ibu di toel di kursi bapak. Ya, nah iya rudet nate. Bu, menang tuh salaki orang kawin deh. Tegas. Butong. Ay, ibu tadi salaki maut ya kawin deh. Berapa jumlah laki-laki yang maut gara-gara yang kawin dicariku ibu? Ibu salaki kawin deh mah. Tedoraka. Nudoraka mah ibu nyentak salaki. Nepi ka salaki maut. Itu pembunuhan karakter. Bu, ayo kawin parintah saha. Ayo Allah nyarek tuh si bapak kawin deh. Nah ibu ngaluhin di Allah curah carek. Aduh, palingan haridang subang. Aduh, Allah wae dilawan. Tong gitu bu, pamali. Sok parek, kawin deh mah. Perkuat pusat, perbanyak cabang. Jadi maju hirup tuh. Ngantong ria, tong bebe jajempling weh. Tong izin, nanti perizinan subang ya. Saking beratna, berat minta izin, berat minta maaf. Nges tong izin, mun kapangi minta maaf.
selesai urusan. Jadi kunaon ieu teh rudet teh. Nya teu paham, ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Istri cantik jadi janda urang maot. Suami ganteng gagah harta pangkat jabatan wabatana lega segala rupa jadi duda urang maot mah Bu. Anak-anak cantik soleh gelis palalinter urang maot menjadi yatim piatu tanpa kita, harta loba jadi sengketa. Lalu apa yang kita bawa? Karya nyata yang dirasakan banyak orang. Lihat jam-jam, berapa miliar manusia mencicipi air jam-jam. Siti Hajar jurusan SMK lain. Cing era itu. Tinggali karya Sa'ina tujuh langkah, bulak-balik. Nah bulak-balik, budak eunuh bisa dipihapean. Insting seorang ibu sayang terhadap anak. Bulak-balik, mules bitis urangnya. Coba udang ngajuru beliau mah. Cisusu saat nyari air ketika usahanya maksimal. Fa'idha azam tafatawakal Allah. Allah kasih bonus jam-jam yang tidak pernah berhenti mengalir. Tapi GRI, SMK PGRI 43 tahun deh. Apa yang mengalir manfaatnya untuk masyarakat. Insya Allah auranya semua kelihatan. Aura-aura kasbon. Aura-aura proposal ya. Terus manasik. Berhenti gak orang bermanasik? Maka ketika anak Adam wafat, idamatal insan in kotoha. Ketika anak Adam wafat, manusia wafat, terputus seluruh amalnya kecuali tiga. Nawanda, ilmu nu manfaat di SMK ya loba. Bisa ngabengkel, bisa muka perhotelan, bisa saya di anak saya di SMA 9 jurusan nung kecantikan ya. Itu geus magelis di jurusan kecantikan. Beungeut di bodasan, huntu di behoan, uuk di beureuh mah. Hey, beung ideh. Guys, tolong dikeprokan oleh Japati. Ilmu yang bermanfaat. Ibrahim punya manasik. Ibrahim alaihissalam. Berhenti gak orang bermanasik? Tos maot Ibrahim nama disebat we kama barok ta'ala Ibrahim. Doakan PGR ising berkah. Apa itu berkah? Subut wa khair. Melahirkan manusia-manusia yang berilmu lalu bermanfaat. Dua, air jam-jam. Eta amal jariah. Begitupun banyak orang tak anti mengkonsumsi, ditinggal Siti Hajar. Terakhir, melahirkan generasi yang soleh, apapun jurusannya, Laila Ismail, yang berani berkorban untuk berkurban. Berhenti gak orang kurban? Nah, itulah keberkahan. Subutul khair, ziyadatul khair, maka kama barok ta'ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad. Berkah itu digambarkan abadi dalam setiap sholat kita. Dua Nabi, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Saya lihat aura itu ada di PGRI. Tong rudet, tong riweh, tong ruwet, tong ribut. Berkarya, berkarya, berkarya. Maka sholat sunnah harus pindah biar bumi jadi saksi. Fokus ya. Tutup telinga, tong lobang ngadengkeun hoax, gosip, fokus ya. Siga manuk caladi, baya laguna ditrok-trokan ku caladi ilingan. Fokus. Ku fokus mah selesai ku urusan. Itu ngelomba dedengian jika kuda. Ada surat tentang kuda dalam Al-Quran, Al-Adiyat. Wal-adiyati dubha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'asarna bihi naqa. Sampai keluar percik api dari kakinya, begitu semangat berkarya, kersaha, kerdunungan anak, sampai poho di calana kuda. Tinggal digawena, poho di calana, di kacamata iya. Cek doma, tekan doma mah kikituannya. Kuda kikituan, itu teh esat sakalana. Kunaon domba kikituan, kuda kikituan. Domba salut kanu gawena kuda, si eta edan gawena. Nepi ka poho di calana. Si kuda kuma cuek aja. Maka anak SMK tuh harus bukan diperkuda, semangatnya harus seperti kuda. Ikhlas, ya perkuat gerak, reakkeun ikhlas. PGRI, kuda mah ikhlas. Dipecut poho di baju sampai keluar nepi ka pasar anu numpakanana anu ngeunah mah sarapan pagi abis susu di samsu bolu finishing ku sangu minumna jus jambu ai buruh keur kuda pecut huut jukut aya kuda demo di gubernuran minta kenaikan gaji diajar di kelas mah ka kuda. Jadi lamun hirup hayang sukses, tong ngandalkeun askes jeung BPJS, komo loba HS, tiis juga S.
Lamun hirup yang sukses, buka akses. Gawe, progres. Loba nu protes, proses. Nepi ka beres, insya Allah sukses. Ulah gantung tereun cekolot mah. Nyabak ieu teu beres, nyabak ieu teu beres, stres. Maka silman kotong angka, bangun akses, sambungkan yang terputus denganmu. Ilmu nyiruan tadi teh, lentrep di mana wae tong motong gendahan, sedot nu amis-amis, nepi ka ngisingna wae madu. Nyeri hiji, nyeri kabeh sok nyiruan mah heureuyan hiji. Mun teu nyerang, tah saya lagi ngebangun itu di Bandung, Briges, Monrek, XTC, Brotherhood, GBR, KB komunitas motor nu biasa ribut di jalan dihijikeun, disatukeun. Kumaha Ustaz konsep menyatukan umat? Cinanya ratu we. Botram. Jadi hate teh ngahiji ku botram. Mentak saya mah misalkeun di dia balik ceramah ya. Ustaz dia bari canak tuangeunana tara era nolak saya mah. Mun dibere eta ge. Mun dibere. Balik ke Bandung teh jauh kita bikin ke barudak stopan. Tah mang di PGRI kita aslina mang aslina nuker ngaleng ngelem ge dibere pisang keju mah dialungkeun kaleng mah. Nah teuas dihakan mah. Ganti ku pisang keju nu di SMK PGRI nu dibahankeun. Da urang membetengan sakitu bari nungguan lampu merah nuker ngelem ge mang tah konsumsi. Anu na tayo brother ai mane ngelem wae kunaon investigasi atuh bising kasus mane ngelem wae kunaon teu kabeli oke jeli ring ternyata lem teh penunda rasa lapar teu boga duit meureuh ari lem mentak dibere dahareun teh bu bayangan cek nabi absus salam tebarkan salam kudunyahan rahmatan lil alamin wati mutuang bere dahareun. Kumaha eta geus dibere dahareun? Ngadalik deuk ka hareupeun mobil. Aye mah ngadalik deuk. Ningal plat nomor A. Nah, bisa ngahana naon di Subang mah ku abi di dodetna ge. Ku lemper leueur. Karek dibere lemper leueur. Wani mikeun nyawa menyatukan umat ku dahareun. Sing kok ada Jumat berkah. Ada konsulat konsumsi setelah salat kalau di Bandung mah sok dahar gratis. Nah, hiji karena kefakiran menyebabkan kekufuran menjadi jelema jahatnya lapar udaranya babaturanan di dahar atuh kasusnya hari ini begitu wasilul arham kieta ngariung tong aya papasiaan jeung dulur kudu akur jeung baraya kudu akrab kudu silipika nyaan satu menyatu bersatu bersaudara setuju. Maka 40 tahun saatnya mawas diri mau dibawa kemana PGRI kita ini. Cek armada band kan gitu. Mau dibawa kemana? Usia kita mau dibawa kemana? Setiap orang bisa beli jam. Setiap orang bisa beli kosmetik untuk mempercantik diri. Betul? Tapi tidak semua orang bisa beli cantik. Walaupun bisa beli kosmetik. Dah ganteng gelis mah relatif. Nu goreng mutlak. Nya. Dintong terjebak. Kapling kita akan sama 2x1. Betul? Kamu pohokin ya? Baju kita akan sama naon tah? Kapan? Ngarana ge unik deh. Kapan? Kapan kita mau dikapankan? Ah kapan-kapan weh. Can hayang. Ibu ingin masuk surga bu? Aslina? Daik teh init naya nakene. Tuh kan rudet. Engkau hayang tapi mu. Reka surga aku mah teu maot mantu bu. Hamdan wa syukrulillah wala ni'mati dzahirati wal batinah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyu rahmah wa qudwatil ummah linaili syahada fi dunya wal akhirah asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijjatu wal kudratu lillah asbana ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa jidna ilman yanfa'una rabbi jidni ilman warzukni fahman. Faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Rabbi auji'ni
an ashkura nikmataka allati an amta alayya wa ala walidayya al-ayah. Pakola Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan lupa bahagia. Karena bahagia mah sederhana, tidak harus dicari tapi diciptakan. Tadi ada Pak Bupati, ada para petinggi Subang. Insya Allah, biarkan mereka bertugas di posisinya. Bahagia mah kudu jadi bupati, RT, RW, lurah, camat, misalnya nungaresian. Bahagia mah aku ketemu kamu aja bahagia. Kita memang tidak sama di kartu tanda penduduk, sepakat itu mah. Tapi kita bisa membengkai kesamaan di kartu keluarga. Keluarga besar SMK PGRI. Jangan baper. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpul seperti ini, ingat ke Allah. Allah bahagiakan saat ini juga, sepakat? Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Berbanyak sedekah, setiap detik berkah. Saat kau sedekah sekecil apapun, saat itu Allah kayakan. Tak terasa 43 tahun sudah kita berkumpul di tempat ini. Seumuran dengan saya, pas saya 19 Januari 76, PGRI udah 43 tahun. Ya, saya terkasep dengan payu. PGRI tidak terkenal, cuman orang terkenal mana yang tidak mengenal SMK PGRI? Takbir! Ngan rekituwae. Tong rudek. Naon rekituwae Ustaz? Rekituwae teh SMK itu singkatan bagi saya. Sekolah menuju keridoan. Sekolah menuju kebahagiaan. Ayo PGRI perkuat gerak reakeun ibadah. Selesai urusan. Kenapa Mekah berkah? Saya baru pulang umroh. Kenapa Mekah berkah? Karena dipakai ibadah. Enggak berhenti orang salat berjamaah, betul? Saya doakan orang Subang yang hadir hari ini di sini tahun ini bisa haji dan umroh. Amin. Sudah nabung belum? Tercekap ku amin roh. Nabung. Sapoe 1 juta bulan hareup ini. Nuhun teteh. Kenapa Mekah berkah? Tidak berhenti orang bertilawah. Baca Quran. Kenapa Mekah berkah? Enggak berhenti orang bersedekah. Jadi panitia agak curhat, Ustaz SMK itu 43 tahun, tapi tempat ibadahnya. Nah ini, saya khawatir, tema kita kan bersolek ya, bersih, sopan, intelek, soalnya ganti, soleh. Bersih, soleh, intelek, karena orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter, minum tolak angin. Nah iklan oke. Saya sering datang ke Sukamiskin, lapas, rutan, polsek, polres. Kunaon mang area di teralis besi. Mereka ternyata orang-orang pinter, nganti soleh. Maka ibu saya hanya meminta Epi sing solehnya. Nah mat, Epi bet kudu soleh. Lihat surat 21:105 Al-Anbiya. Walaqad katabna, sungguh aku berjanji dalam setiap kitabku. Fizzabur, dalam jabur termasuk Badal Zikro, di Lauhil Mahfud. 60 ribu tahun sebelum manusia diciptakan, SMK PGRI Subang Tengis ayah di Lauhil Mahfudna. Daun satu jatuh dari satu pohon yang lebat dengan daun. Ketika daun itu jatuh, Allah sudah atur kering dan basahnya. Setuju? Jadi nges diatur, nges diukur, tongsin. Nah, Allah mengukur, menepi yang menang segala rupa di nekahirupan, Epi sing soleh. Ayatnya 21:105 Al-Anbiya, bahwa bumi ini akan diwariskan kepada orang yang soleh. Orang yang soleh, orang pindah. Maka nu soleh pasti pinter, pasti cerdas. Ibu mau kaya, mau berkah. Orang berkah pasti kaya, tapi orang kaya belum tentu berkah. Fir'aun, Korun, Sa'labah, Syadad, Hamang, Abu Jahal, Abu Lahab, barengan ngantengan angin mautna tinggal di Fir'aun. Apa payahnya Fir'aun? Warenteng nginum cai laut diuyuk kemerkaan dong nya. Awas, lulusan SMK PGRI ulah kamerkaan ku teori. This not every minute practical life give to the lie of your theory. Setiap menit, setiap detik kalian hanya teori saja, nato no action talk only. Akhirnya karyanya tidak dirasakan di masyarakat. Nuaya khayalan. Nyeun we jebolan SMK PGRI Subang teh
karya nanti nyian kerajaan SMK Empire. Rudet. Rea urusan dunia awe tenang. Rudet tulis. Rea urusan dunia awe tenang. Dunia ini semakin jauh dan menjauh. Kemarin istrinya Sule wafat. Dokter Os beberapa tahun yang lalu dokter ngorakene kasep can kawin maot manya dokter maot teh anger we. Artis mati, nu terkenal wafat, apalagi kita, Pak Habibie aja kapalnya dibawa. Awas kenapa dalam Islam setiap sholat wajib, hendak sholat sunat harus pindah tempat biar bumi jadi saksi atas dedikasi kita selama hidup. Maka kado untuk SMK PGRI yang ke-43 bikin quotes-nya. Bikin hidup lebih hidup. Karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itulah jalan hidup. Setuju? Mau ditulis jadi status? Oh, ulangi. Bikin hidup lebih hidup. Karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itulah jalan hidup. Karena ada kehidupan setelah kematian. Ada akhirat setelah dun. Tong rudet, rea urusan dunia wetenangnya. Mobil apa alus-alus biar ngarena yang mobil abi tulisan ninja hatori nikmati perjalanan hidup asik tong riwe direnengkan yang mobil apa but pati maut mau dibawa. Kendaraan kita di parkiran sekarang berbeda corak merek seri harga besok mah sama guys keranda sebaroga can ini tong gede hulu bising tasub helong etage urut batur. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Tong marotah ting, tong heureuy, bising bogoh, tong bogoh ting, bising diheureukeun. Tulis, yang status, kuat in the dang. Rek itu wae, rek itu wae. Itu singkatan rencanakan kehidupan. KITU kuatkan iman takwa uhuah. Wae urusan umur walau alam ya. Pak Ustadz tak ngomongkan maut, tapi mengorakkan nih. Eh sombong. Syarat mati tidak harus tua, sakit, dan miskin. Setuju? Setuju. Maka kalau SMK ini pengen juara, jaga wudu. Nyendri jurusan. Sekolah menengah wudu. Ya, wudu. Berwudulah sebelum diwudu. Biar kalau jadi pejabat, kelak kebijakannya jadi kebajikan, tidak kebajakan. Matak Pak pun dan Pak. Oleh-oleh tiap di Bandung. Munek nyen keputusan wudu lah. Seseh banget. Sholat aja tidak sah kalau tidak wu. Kamu urusan dunia. Maka sholatlah sebelum di sholat. Wudulah sebelum di wudu. Ke masjidlah sebelum dikemasjidkan. Doakan masjid kita cepat selesai. Pak Bupati ya kene Pak Bupati. Insya Allah kek digaplekan ku Pak Bupati. Atau nyen masjid segede kirmah. Kuduit channel ke beres. Ya. Setuju tidak? Kenapa jadi stres begini? Sudah pada sarapan belum? Cik aturek ayah acara gede kemah sarapan gula. Kenapa Ustaz harus sarapan? Biar punya kekuatan untuk menerima kenyataan. Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Sarapan gula tong terjebak harapan. Kalian hari gini masih jomlo teh era kusna capit. Nah tapi itu ayah pasangannya, masa kalian hanya pas diangan? Tong lilating digantung gak? Jemuran aja digantung mana yang nyuri apalagi perasaan. Menyatakan untuk menyatukan, menanggalkan untuk menunggalkan, bukan untuk meninggalkan siate. Sakitnya tuh di sini. Tak terasa PGRI SMK udah 43 tahun, harus dewasa, lain ngedewa dah sangu. Harus mawas diri rekitu wae konsep yang program teh prioritasnya naon membina kesolehan ya ngaku soleh salah ngaku salah soleh Allah butuh pengakuan bukan keakuan lalu kemudian merubah kelakuan. Setuju? Frustasi lawan ku prestasi, kendala lawan ku kendali, pemicu lawan ku pemacu, pemicu negatif pemacu semangat. Tenang lawannya tegang, sempat lawannya sempit, beda sahurup-sahurup, ngepeknya seumur hirup, ngadoa, ngadosa. Nyatak di SMK, ulang-ulang sahurup,
karena ngepeknya seumur hidup. Bala yang motor Jepang, ini dia sekolahan, bengkel, yang pemasaran kendaraan bermotor. Bala yang motor Jepang, ngarana Shogun, kunaon motor eta mahal. Kusapa bayar huruf gen, huruf gennya jadi Shogun, tuh jadi mahal. Nulaletik we ngaji mah, karena kabarayan mah tara ku cucuk muning tapi ku tulang pedah. Ku hahan nulaletik, awas, lengit sahurup, inu hirup, hirupna ukur ngarep-harep tehurip. Maka nalika urang leutik tatkala kita kecil dulu bersin aja didoain sama orang tua. Haji. Hurip paras. Ingat doa orang tua itu? Budak milenial mah mau apalin hurip paras naon? Nu kolonial mah apalin. Kan aya kolonial, aya milenial, aya kekinian, aya kukonoan. Saya bala keur bersin leutik didoakeun ku si mama. Haji, hurip paras, hirup teh sing hurip. Ulah ukur ngarep-harep gara-gara leungit sahurup. Dina hirup karena beda efek. Maka yuk kaji hal-hal yang mikro untuk mempengaruhi yang makro. Wudu, sholat, ngaji. Kalau kita tanya Google, dia jawab semaunya pak, kok mau kekuataan. Tapi kalau kita jawab semua persoalan kita dengan Al-Quran, dia jawab semuanya, antara semaunya dengan semuanya. Maka kembali ke Al-Quran. Di Al-Quran konsep naon-naon ayat. Maka saya pede we masantren can beres, kuliah teu pernah, sekolah teu tamat, terkendala biaya, tapi ku Quran kita dicerdaskan. Saya kemarin ke Arab, turun di Jeddah, pede weh, teu bisa bahasa Arab ge. Minaina Syekh, disebut Syekh, kieu-kieu ge di ditu mah. Tong tinggal leutik na coba kan mah gedean. Turun di Madinah, minaina Syekh? Min Indonesia. Ila aina? Ihdina sirata mustaqim. Ya, antur nih ke masjid. Kudu pede, komo sekolah di SMK, kudu boga keahlian, ahli naon, ahli yang memberi kemanfaatan, ahli naon weh. Nulama ahli konflik, ahli gibah, ahli pasea, setuju saya mah. Ninja Hattori, nikmati perjalanan hidup asik tong riwe. Baik, catat, kalau sekedar baik, Anda diampun baik tengah ganggu batur. Tapi tidak cukup dibaik, harus bermanfaat. Orang bermanfaat pasti baik, tapi orang baik belum tentu bermanfaat. Setuju? Setuju. Nah, anjingnya di baledok di sarana, baik, baik, baik. Baik, baik. Oh, baik, katanya. Suara anjing, baik. Suara domba, me. Hayang nyawa, suara buaya. Assalamualaikum, ukti. Jangan menebak kalau tidak ingin terjebak. Jangan terpaksa kalau tidak ingin tersiksa. Semua ada tanggung jawabnya. Maka fa'ina tadhabun, 43 tahun kita mau dibawa kemana nih? Tentukan sikapmu sekarang. Innamal a'malu binniat. Karena Allah, karena oleh ya. Mau SMK PGRI itu. Mun karena Allah akan menang oleh. Saya ngaji encan, nges ngopi anggur, nges ngopi cai. Orang Subang mah hererang hatena teh nyuguhanna ge ciherang. Padahal saya mah cowok sari asik nutri sari atuh. Mun teu adem sari nya. Ka ustad teh jiga ka Firaun mere teh cai. Firaun teh modal beuti nginum ce. Geus tong dianggap heureuy geus cici. 43 tahun aya doana dina Al-Ahqaf 15 Rabbi auji'ni an ashkura ni'matakal lati, tingkatkeun rasa syukur atas apapun nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terlebih usia sudah 43 tahun. Geus kolot ya teh saatna banting setir mun 40 tahun cek Nabi can aya itikad yang bener tungguan we mautna pasti di dinya. Tukang museup mautna di betot gurame. Geus 43 tahun museup keneh. Tena naon singan? Mun teu nyaho tong nyanya? Umur kan mistis. Hirup tong heran tapi tong ngarakeun, hirup tong ngagok tapi tong ngagok. Jadi entong rudet, rea urusan dunia we tenangna. Innamal a'malu bil khawatim. Segala sesuatu itu tergantung ujung. Umur enggak tahu, pikiran yang melampaui ajal, jelema sakapala, gerag maot kabeh. Aye can beak rezekina, sugan teh maot kabeh. Aye saurang nu salamet. Terkapar, terdampar, lapar, nangan tempat dahar. Maut nangis dahar sih. Atap tong loba dahar. Sih Allah gitu, mun rezeki jelema can beak, mawa ka dimawakan. Sanajan lagrangna kapal. Saya kemarin kemana ya? Ke Mekah.
setiap penerbangan kan kontrak mati, maka wudu terbang ke mana teh. Terus wirid bener cuaca buruk mah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah badai tahajud terus. Amun abis selamat penerbangan dia, abis badai tahajud terus. Ya Allah badai rawatib di tamihan. Selamat nepi ka pendaratan. Hareu cetang ya Allah tuh nya. Jelema mah. Sok tara komitmen. Jeung Allah wae hareu. Entar tong hareu eta ijro ieu tukangeun. Berapa giga lagi kuota usia kita? Tong maot ah. Hari ini di punggung bumi, besok dipaksa secara acak dipindahkan ke perut bumi. Setiap orang bisa beli jam, tapi bisa enggak beli waktu? Al waktu qasair. Barakallahu bi umrik, berkah umur kalian, SMK, PGRI, seberapa angkatan dah, 43 angkatan meureun. Awas terjadi manfaat. Nu kaluar ti dieu mah kudu jiga nyiruan, apa nyiruan? Lebah. Aya lagu Sunda Black Insect nya, bambu hideung. Nyamun nyanyikeun di luar mah Black Insect. Belajarlah kepada lebah. Lebah mah entrep di mana wae, aya lebah motong gendahan. Ada enggak nyiruan entrep potong gendahan? Ta budak SMK PGRI teh kudu jiga nyiruan, ditempatkan, ditugaskan di mana wae jadi lebah. Sambil belajar. Sedot nu amis-amis. Aya lebah ngadahar kotoran lalernya. Lebah mah nu amis-amis, sampai buang airnya pun lebah apa? Madu. Di Bandung aya donat madu. Di Garut aya burayot madu. Jadi kulineri. Ibu pernah mencicipi donat madu, Bu? Apa pelajarannya? Ibu mestinya cerdas. Kalau kita makan donat madu, eraku donat atau donat wae di madu. Urang mariwe. Nya, geus tong ngabahas eta, rudak. Naon Bu jiga nu geuleuh, Bu? Ibu pula jadi penista agama. Ibunya angka salaki. Aslina. Wani diri unggah. Salaki maut ibu ngilu teh. Rekawin deh mah. Wah terencana sekali. Salaki nacan maut nges bukan rencana. Hebat. Terprogram. Keren. Tapi hargaan tuh perasaan lalaki. Kan ayah kene. Nah ibu ncan henungan seta modal. Alah. Dikana rumah tangannya kena masalah ya. Ibu entong gitu, ibu tong baper. Ketika ibu diberi nafkah sama suami pun, itu tadi Allah doa ibu yang diijabah dititipkanlah ke suami. Matak bapak-bapak tong sombong, tong gede hulu, bising tasuk helm. Bapak lancar mencari nafkah, tadi ada doa ibu yang diijabah. Matak ibu bapak telat mere nafkah, pauk langsung pina dompet. Kemun bapak molotot jawab, badainya nak titipan Allah ya. Setuju bu? Tapi ibu tong rudet. Tema kita hari ini ibu tong rudet mun bapak dicokot batur ge eta ge titipan Allah sedekahkeun we ame ibu teu riweuh teh tuh cenah ibu ditoel di ku si bapak nya da ieu rudetna teh bu menang teh salaki urang kawin deui tegas utang ai ibu tadi salaki maot teh kawin deui berapa jumlah laki-laki yang maot gara-gara yang kawin dicari ku ibu. Ibu salaki kawin deui mah teu doraka, nu doraka mah ibu nyentak salaki. Nepi ka salaki maot. Itu pembunuhan karakter. Bu aye kawin parentah saha? Aye Allah nyarek teh si bapak kawin deui. Nah ibu ngaleuwihan ti Allah curah carek. Aduh paingan hareudan Subang mah duh. Allah wae dilawan. Tong kitu Bu pamali. Sok parek kawin deui mah. Perkuat pusat, perbanyak cabang. Jadi maju hirup teh. Ngan tong ria, tong bebe jajempling we. Tong izin atuh perizinan Subang ge eueuh. Saking beratna, berat minta izin, berat minta maaf. Ngan tong izin mun kapanggih minta maaf. Selesai urusan. Jadi kunaon ieu teh rudet teh? Nya teu paham ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Istri cantik jadi janda urang mautnya. Suami ganteng gagah harta pangkat jabatan wabatanah lega segala rupa jadi duda urang maut mah bu. Anak-anak cantik soleh gulis sekolah linter urang maut menjadi yatim piatu tanpa kita harta loba jadi sengketa lalu apa yang kita bawa karya nyata
yang dirasakan banyak orang. Lihat jam-jam, berapa miliar manusia mencicipi air jam-jam. Ayah Siti Hajar jurusan SMK lain. Cing era itu. Tinggali karya sa'ina tujuh langkah, bulak-balik. Nah, bulak-balik, budak eunuh bisa dipihapean. Insting seorang ibu sayang terhadap anak. Bulak-balik, mules bitis urang. Coba udah ngajuru beliau mah. Si susu saat nyari air. Ketika usahanya maksimal, fa'idha azam tafatawakal Allah. Allah kasih bonus jam-jam yang tidak pernah berhenti mengalir. Tapi PGRI, SMK PGRI 43 tahun deh. Apa yang mengalir manfaatnya untuk masyarakat? Insya Allah, auranya semua kelihatan. Aura-aura kasbon. Aura-aura proposal ya. Terus manasik, berhenti gak orang bermanasik? Maka ketika anak Adam wafat, idamatal insan in kotoha. Ketika anak Adam wafat, manusia wafat, terputus seluruh amalnya kecuali tiga. Nawanda, ilmu nu manfaat di SMK ya loba. Bisa ngabengkel, bisa buka perhotelan, bisa saya di anak saya di SMA 9 jurusan kecantikan ya. Itu geus magelis di jurusan kecantikan. Beungeut di bodasan, huntu di behoan, puuk di beureuh mah. Hei beungi deh. Nges dong dikeprokan oleh Japati. Ilmu yang bermanfaat. Ibrahim punya manasik. Ibrahim alaihissalam. Berhenti gak orang bermanasik? Tos mawat Ibrahim nama disebat weh. Kama barok ta'ala Ibrahim. Doakan PGR ising berkah. Apa itu berkah? Subut wohoyut. Melahirkan manusia-manusia yang berilmu lalu bermanfaat. Dua. Air jam-jam. Eta amal jariah. Begitupun banyak orang. Tak anti. Mengkonsumsi, ditinggal Siti Hajar. Terakhir, melahirkan generasi yang soleh, apapun jurusannya, Laila Ismail, yang berani berkorban untuk berkurban. Berhenti gak orang kurban? Nah, itulah keberkahan. Subutul khair, ziyadatul khair, maka kama barokta ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad. Berkah itu digambarkan abadi dalam setiap sholat kita. Dua nabi, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Saya lihat aura itu ada di PGRI. Tong rudet, tong riwuh, tong ruwet, tong ribut. Berkarya, berkarya, berkarya. Maka sholat sunnah harus pindah biar bumi jadi saksi. Fokus ya. Tutup telinga, tong lobang ada ikan hoak, gosip. Fokus ya. Siga manuk caladi, baya laguna, ditrok-trokan ku caladi, ini kan. Fokus. Ku fokus mah selesai bu urusan. Itu ngelomba dedengian jika kuda. Ada surat tentang kuda dalam Al-Quran. Al-Adiyat. Wal-adiyati dobha. Fal-muriyati qadha. Fal-mughirati subha. Fa'asarna bihi nab'a. Sampai keluar percik api dari kakinya. Begitu semangat berkarya. Kersaha. Kerdunungan anak. Sampai poho di calana kuda. Man. Tinggal digawena. Poho di calana. Di kacamata iya. Cek doma. Tekan doma mah kikituannya. Kuda kikituan, itu teh esa sakalana. Kunaon domba kikituan, kuda kikituan. Domba salut kanu gawena kuda, si eta edan gawena. Nepi ka poho di calana. Cek kuda kumaha? Cuek aja. Maka anak SMK itu harus bukan diperkuda, semangatnya harus seperti kuda. Ikhlas. Ya, perkuat gerak, reakeun ikhlas PGRI. Kuda mah ikhlas. Dipecut poho di baju sampai keluar nepi ka pasar anu numpakanana anu ngeunah mah sarapan pagi abis susu di samsu bolu finishing ku sangu minumna jus jambu ai buruh keur kuda pecut kuut jukut aya kuda demo di gubernuran minta kenaikan gaji diajar di kelas mah ka kuda. Jadi lamun hirup hayang sukses, tong ngandalkeun askes jeung BPJS, komo loba HS, tiis juga S. Lamun hirup hayang sukses, buka akses. Gawe, progres, loba nu protes, proses, nepi ka beres, insya Allah sukses. Ulah gantung teureuyeun cekolot mah. Nyabak ieu teu beres, nyabak ieu teu beres, stres. Maka silman kotong angka, bangun akses, sambungkan yang terputus denganmu. Ilmu nyiruan tadi teh. Bentrup di mana wae tong motong gendahan, sedot nu amis-amis, nepi ka ngising na wae madu. Nyeri hiji,
nyeri kabeh sok nyeruan mah hareuh hiji. Mun teu nyerang, teh saya lagi ngebangun itu di Bandung, Briges, Monrek, ETC, Brotherhood, GBR, kabeh komunitas motor nu biasa ribut di jalan dihijikeun, disatukeun. Kumaha Ustaz konsep menyatukan umat? Cinanya ratu weh. Botram. Jadi hati teh ngahiji ku botram. Mentak saya mah memisahkan di dia balik ceramah ya. Ustaz dia balik canak tuangin anak. Tara era nolak saya mah. Muni bere. Balik ke Bandung teh jauh. Kita bikin ke barudak stopan. Tamang. Di PGR kita. Aslina mang. Nuker ngaleng. Ngelem ke. Di bere. Pisang kejuma dialungkan kaleng mah. Nah. Teras dihakan mah. Ganti ku pisang keju nu di SMK PGRI nu dibahankeun. Da urang membeuteungan sakitu bari nungguan lampu merah nuker ngelem ge. Mang tah konsumsi. Anuna tayo brother. Ai mane ngelem wae kunaon? Investigasi atuh bising kasus. Mane ngelem wae kunaon? Teu kabeli oke jadi ring. Ternyata lem teh penunda rasa lapar. Itu boga duit merah di lem. Mentak dibere dahareun teh bu. Bayangan cek Nabi absus salam. Tebarkan salam. Kudunyahan. Rahmatan lil alamin. Wati mutuang bere dahareun. Kumaha eta geus dibere dahareun? Ngadalik deuk ka hareupeun mobil. Aing mah ngadalik deuk. Ningal plat nomor A. Nah, bisa ngahana naon di Subang mah kuabi di dodetna ge. Kulemper leueur. Karek dibere lemper leueur. Wani mikeun nyawa menyatukan umat kudahareun sih kok ada Jumat berkah ada konsulat konsumsi setelah sholat kalau di Bandung sok dahar gratis nah hiji karena kefakiran menyebabkan kekufuran menjadi jelema jahatnya lapar oh daharnya babaturanan di dahar atuh kasusnya hari ini begitu wasilul arham kieta ngariung tong aya papasiaan jeung dulur kudu akur jeung baraya kudu akrab kudu silipika satu menyatu bersatu bersaudara setuju? Maka 40 tahun saatnya mawas diri mau dibawa kemana PGRI kita ini cek Armanda Ben kan gitu mau dibawa kemana usia kita mau dibawa kemana setiap orang bisa beli jam setiap orang bisa beli kosmetik untuk mempercantik diri betul? Tapi tidak semua orang bisa beli cantik walaupun bisa beli kosmetik dah ganteng gelis mah relatif nu goreng mutlak nya ditong terjebak kapling kita akan sama 2x1 betul? Kamu pohokin ya baju kita akan sama naon tah kapan ngaran nage unik nih kapan kita mau dikapankan ah kapan weh can hayang ibu ingin masuk surga bu aslina daik teh init na yeuna keneh. Tu kan rudet. Engko hayang tapi embung. Rek kasur aku mah teu maot mah tubuh. Hamdan wa syukrulillah wala ni'mati dzahirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyu rahmah wa qudwatil ummah linaili syahada fi dunya wal akhirah. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijjatu wal kudratu lillah asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa jidna ilman yanfa'una rabbi jidni ilman warzukni fahman faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan lupa bahagia. Karena bahagia mah sederhana, tidak harus dicari tapi diciptakan. Tadi ada Pak Bupati, ada para petinggi Subang. Insya Allah, biarkan mereka bertugas.
di posisinya. Bahagia mah teu kudu jadi bupati, RT, RW, lurah, camat, misalnya anu ngareusian. Bahagia mah aku ketemu kamu aja bahagia. Kita memang tidak sama di kartu tanda penduduk, sepakat itu mah. Tapi kita bisa membengkai kesamaan di kartu keluarga. Keluarga besar SMK PGRI. Jangan baper. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpul seperti ini, ingat ke Allah. Allah bahagiakan saat ini juga, sepakat? Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Berbanyak sedekah, setiap detik berkah. Saat kau sedekah sekecil apapun, saat itu Allah kayakan. Tak terasa 43 tahun sudah kita berkumpul di tempat ini. Seumuran dengan saya, pas saya 19 Januari 76, PGRI udah 43 tahun. Ya, saya terkasep dengan payu. PGRI tidak terkena, cuman orang terkena mana yang tidak mengenal SMK PGRI? Takbir! Ngan rek itu wae. Tong rudek. Naon rek itu wae Ustaz? Rek itu wae teh SMK itu singkatan bagi saya. Sekolah menuju keridoan. Sekolah menuju kebahagiaan. Ayo PGRI perkuat gerak reakeun ibadah. Selesai urusan. Kenapa Mekah berkah? Saya baru pulang umroh. Kenapa Mekah berkah? Karena dipakai ibadah. Nggak berhenti orang sholat berjamaah, betul? Saya doakan orang Subang yang hadir hari ini di sini tahun ini bisa haji dan umroh. Sudah nabung belum? Tercekap ku amin roh. Nabung sapoe 1 juta bulan hareup ini. Nun teteh. Kenapa Mekah berkah? Tidak berhenti orang bertilawah. Baca Quran. Kenapa Mekah berkah? Nggak berhenti orang bersedekah. Jadi panitia agak curhat, Ustaz SMK tinggal 43 tahun, tapi tempat ibadahnya. Nah ini, saya khawatir, tema kita kan bersolek ya, bersih, sopan, intelek, soalnya ganti, soleh. Bersih, soleh, intelek, karena orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter, minum tolak angin. Nah iklan oke. Saya sering datang ke Sukamiskin, lapas, rutan, polsek, polres. Kunaon mang araya di teralis besi. Mereka ternyata orang-orang pinter, ngan teu soleh. Maka ibu saya hanya meminta, Epi sing solehnya. Nah mak, Epi bet kudu soleh. Lihat surat 21:105 Al-Anbiya. Walakad katabna, sungguh aku berjanji dalam setiap kitabku. Fi Zabur, dalam Jabur termasuk Ba'da Dzikra, di Lauhil Mahfud. 60 ribu tahun sebelum manusia diciptakan, SMK PGRI Subang Tenges ayah di Lauhil Mahfudna. Daun satu jatuh dari satu pohon yang lebat dengan daun, ketika daun itu jatuh Allah sudah atur kering dan basahnya. Setuju? Jadi nges diatur, nges diukur tongsin. Nah Allah mengukur mun epi yang menang segala rupa di nekahi rupa epi sing soleh. Ayatna 21:105 Al-Anbiya, bahwa bumi ini akan diwariskan kepada orang soleh. Orang yang soleh orang pindah. Maka nu soleh pasti pintar, pasti cerdas. Ibu mau kaya mau berkah. Orang berkah pasti kaya, tapi orang kaya belum tentu berkah. Fir'aun, Korun, Sa'labah, Syadad, Hamak, Abu Jahal, Abu Lahab, bara dengar ngantengena angin mawatna tinggali Fir'aun. Apa payahnya Fir'aun? Warang teu nginum cai laut diuyuk kamerkaan dong nya. Awas, lulusan SMK PGRI ulah kamerkaan ku teori. This not every minute practical life give to the lie of your theory. Setiap menit, setiap detik kalian hanya teori saja, nato no action talk only. Akhirnya karyanya tidak dirasakan di masyarakat. Nuaya khayalan, nyian we jebolan SMK PGRI Subang teh, karya nanti nyian kerajaan SMK Empire. Ruder. Rea urusan dunia awe tenang na. Rudet tulis, rea urusan dunia awe tenang na. Dunia ini semakin jauh dan menjauh. Kemarin istrinya Sule wafat. Dokter Os beberapa tahun yang lalu dokter ngorakene kasep can kawin maot manya dokter maot anger we. Artis mati, nu terkenal wafat, apalagi kita Pak Habibie aja kapalnya lah dibawa.
Awas, kenapa dalam Islam setiap sholat wajib, hendak sholat sunat, harus pindah tempat. Biar bumi jadi saksi atas dedikasi kita selama hidup. Maka kado untuk SMK PGRI yang ke-43, bikin quotes-nya. Bikin hidup lebih hidup, karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itulah jalan hidup. Setuju? Mau ditulis jadi status? Oh, ulangi. Bikin hidup lebih hidup, karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itulah jalan hidup. Karena ada kehidupan setelah kemati, ada akhirat setelah dun. Tong rudet, rea urusan dunia, we tenangnya. Mobil apa alus-alus, biar ngareneng mobil abi, tulisan ninja hatori. Nikmati perjalanan hidup asik tong riwe. Direnengkan yang mobil pabut pati, maut mau dibawa. Kendaraan kita di parkiran sekarang berbeda, corak, merek, seri, harga. Besok mah sama guys, keranda. Sebaro gacan. Ini tong gede hulu bising tasub helm. Etage urut batur. Hari ini kita di atas tanah. Besok tanah di atas kita. Tong marotah ting. Tong heri. Bising bogoh. Tong bogoh ting. Bising diherikin. Tulis. Yang status. Kuat in the dang. Rekituwae. Rekituwae itu singkatan rencanakan kehidupan. KITU, kuatkan iman takwa uhuah. Wae, urusan umur walau alam ya. Ah ustaz tong ngomongkeun maot da abi mah ngora keneh. Sombong. Syarat mati tidak harus tua, sakit dan miskin. Setuju? Setuju. Maka kalau SMK ini pengen juara, jaga wudu. Nyendri jurusan sekolah menengah wudu. Ya, wudu. Berwudulah sebelum diwudu. Biar kalau jadi pejabat kelak kebijakannya jadi kebajikan tidak kebajakan. Matak Pak pun dan Pak oleh-oleh ti abdi di Bandung munek nyen keputusan wudu heula. Seseh banget. Salat aja tidak sah kalau tidak wu. Kamu urusan dunia. Maka salatlah sebelum disolat. Wudulah sebelum diwudu. Ke masjidlah sebelum dikemasjidkan. Doakan masjid kita cepat selesai. Pak Bupati ya kene Pak Bupati. Insya Allah kek tiga pelajaran ku bapak hati. Atau nyen masjid segede kia mah. Ku duit channel ke beres. Ya. Setuju tidak? Setuju. Kenapa jadi stres begini? Sudah pada sarapan belum? Setuju. Cik atur kaya acara gede kia mah sarapan gula. Kenapa ustaz harus sarapan? Biar punya kekuatan untuk menerima kenyataan. Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Sarapan lah tong terjebak harapan. Kalian hari gini masih jomblo teh era kusenal capit. Kusenal capit waya pasangana, masa kalian hanya pas diangan? Tong dilatih digantung gak? Jemuran aja digantung mana yang nyuri apalagi perasaan. Menyatakan untuk menyatukan, menanggalkan untuk menunggalkan, bukan untuk meninggalkan siate. Sakitnya tuh di sini. Tak terasa PGRI SMK udah 43 tahun harus dewasa, lain ngedewa dah sangu. Harus mawas diri, rekitu wae konsep yang program teh. Prioritasnya naon? Membina kesolehan. Ya, ngaku soleh salah, ngaku salah soleh. Allah butuh pengakuan bukan keakuan. Lalu kemudian merubah kelakuan. Setuju? Frustasi lawan ku prestasi. Kendala lawan ku kendali. Pemicu lawan ku pemacu. Pemicu negatif, pemacu semangat. Tenang lawannya tegang. Sempat lawannya sempit. Beda sahuruk-sahuruk, ngepekna seumur hirup. Ngadoa, ngadosa. Nyatak di SMK ulah leungit sahuruk. Engkena ngepekna seumur hirup. Bala ya motor Jepang, ini dia sekolahan, bengkel, yang pemasaran kendaraan bermotor. Bala ya motor Jepang, ngarana Shogun, kunaon motor eta mahal. Sebab ayah huruf gen, huruf gena jadi Shogun, tuh jadi mahal. Nulaletik weh ngaji mah, karena kabarayan mah tara ku cucuk muning tapi ku tulang pedah. Ku hal-hal nulaletik, awas, lengit sahuruk, dinuhirup, hirupna ukur ngarep-harep tehurip. Maka
nalika urang leutik tatkala kita kecil dulu bersin aja didoain sama orang tua. Haji. Kurip paras. Ingat doa orang tua itu? Budak milenial mah mau apalin kurip paras naon? Nu kolonial mah apalin. Karena aya kolonial, aya milenial, aya kekinian, aya kekonoan. Saya balak keur bersin leutik didoakeun ku si mama. Haji, kurip paras, hirup teh si murid. Ulah ukur ngarep-harep gara-gara leungit sahurup. Dina hirup karena beda efek. Maka yuk kaji hal-hal yang mikro untuk mempengaruhi yang makro. Wudu, sholat, ngaji. Kalau kita tanya Google, dia jawab semaunya pak, komo kekuataan. Tapi kalau kita jawab semua persoalan kita dengan Al-Quran, dia jawab semuanya, antara semaunya dengan semuanya. Maka kembali ke Al-Quran. Di Al-Quran konsep naon wae aya. Maka saya pede wae. Mas Andren can beres, kuliah teu pernah, sekolah teu tamat, terkendala biaya. Tapi ku Quran kita dicerdaskan. Saya kemarin ke Arab, turun di Jeddah, pede weh. Teu bisa bahasa Arab ge. Minaina Syekh, disebut Syekh, kieu-kieu ge di ditu mah. Tong ditingali leutik na coba kan mah gedean. Turun di Madinah, minaina Syekh? Min Indonesia. Ila aina? Ihdina siratal mustaqim. Diantur nepi ka masjid. Kudu pede, komo sakolah di SMK, kudu boga keahlian, ahli naon, ahli yang memberi kemanfaatan, ahli naon weh. Nulama ahli konflik, ahli gibah, ahli pasea, setuju saya mah. Ninja Hattori, nikmati perjalanan hidup asik tong riwe. Baik, catat, kalau sekedar baik, Anda diampun baik tengah ganggu batur. Tapi tidak cukup dibaik, harus bermanfaat. Orang bermanfaat pasti baik, tapi orang baik belum tentu bermanfaat. Setuju? Setuju. Nah, anjingnya di baledok, di sarana, baik, baik, baik. Baik, baik. Oh, baik. Suara anjing, baik. Suara domba, me. Yang nyawa, suara buaya. Assalamualaikum, ukti. Jangan menebak kalau tidak ingin terjebak. Jangan terpaksa kalau tidak ingin tersiksa. Semua ada tanggung jawabnya. Maka faina tadabun, 43 tahun kita mau dibawa kemana nih? Tentukan sikapmu sekarang. Innamal a'malu binniat. Karena Allah, karena oleh ya. Mau SMK PGRI itu. Mungkin karena Allah akan menang oleh. Saya ngaji encan, nges ngopi anggur, nges ngopi cai. Orang Subang mah hererang hate-hate nyuguhan ge ciherang. Padahal saya mah cowok sari acik nutri sari atuh. Mun teu adem sari nya. Ka ustad teh jiga ka Firaun mere teh cai. Firaun teh moal bati nginum ceuk. Geus tong dianggap heureuy geus cici. 43 tahun aya doana dina Al-Ahqaf 15 Rabbi auji'ni an ashkura ni'matakal lati, tingkatkeun rasa syukur atas apapun nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terlebih usia sudah 43 tahun. Geus kolot ya teh saatna banting setir mun 40 tahun cek Nabi can aya itikad yang bener tungguan we mautna pasti di dinya. Tukang museup mautna di betot gurame. Terus 43 tahun musib kene. Tena naon singan? Mun teu nyaho tong nyanya. Umur kan mistis. Hirup tong heran tapi tong ngarakeun, hirup tong ngagok tapi tong ngagok. Jadi entong rudet, rea urusan dunia we tenangna. Innamal a'malu bil khawatim. Segala sesuatu itu tergantung ujung. Umur enggak tahu, pikiran yang melampaui ajal, jelema sakapala, grag maot kabeh. Ai can beak rezekina, sugan teh maot kabeh, aya saurang nu salamet. Terkapar, terdampar, lapar, neangan tempat dahar. Maotna geus dahar sia. Atak tong loba dahar. Sia Allah kitu mun rezeki jelema can beak, mawa ka dimawakan, sanajan lagrang na kapal. Sia kemarin kemana ya? Ke Mekah. Setiap penerbangan kan kontrak mati, maka wudhu terbang ke mana teh. Terus wirid bener cuaca buruk mah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah badai tahajud terus. Amun abis selamat penerbangan ya. Abis badai tahajud terus. Ya Allah badai rawatib di tamihan. Selamat nepi ke pendaratan. Hore cetang ya Allah tuh nya. Jelema mah. Sektara komitmen. Jeung Allah wae hore. Entar tong ngeureuy eta Ijro ieu tukangeun.
Berapa giga lagi kuota usia kita? Tong maut ah. Hari ini di punggung bumi, besok dipaksa secara acak dipindahkan ke perut bumi. Setiap orang bisa beli jam, tapi bisa gak beli waktu? Al-waktu kasai. Barakallahu bi umrik. Berkah umur kalian, SMA, PGRI, sobera angkatan dah. 43 angkatan meren. Awas terjadi manfaat. Nuka luar tidak mah kudu jiga nyiruan. Apa nyiruan? Lebah. Aya lagu Sunda Black Insect nya. Bambu hideung. Nyamun nyanyikan di luar mah Black Insect. Belajarlah kepada lebah. Lebah mah entrep di mana wae, aya lebah motong gendahan. Ada enggak nyiruan entrep potong gendahan? Ta budak SMK PGRI teh kudu jiga nyiruan, ditempatkan, ditugaskan di mana wae jadi lebah sambil belajar. Sedot nu amis-amis. Aya lebah ngadahar kotoran lalernya. Lebah mah nu amis-amis, sampai buang airnya pun lebah apa? Madu. Di Bandung aya donat madu, di Garut aya burayot madu. Jadi kulineri. Ibu pernah mencicipi donat madu, Bu? Apa pelajarannya? Ibu mestinya cerdas. Kalau kita makan donat madu, eraku donat atuh. Donat wae di madu. Urang mariweuh. Nya, geus tong ngabahas eta, rudak. Naon mun jiga nu geuleuh, Bu? Ibu ulah jadi penista agama. Ibu nya ka salaki. Aslina wani diri unggal. Salaki maot ibu ngilu teh. Teh kawin deui mah. Wah, terencana sekali. Salaki nacan maot geus boga rencana. Hebat. Terprogram, keren. Tapi hargaan tuh perasaan lalaki. Kan aya keneh. Nah, ibu encan heunungan saya tak modal. Alah. Dikana rumah tangana keren masalah ya. Ibu entong gitu, ibu tong baper. Ketika ibu diberi nafkah sama suami pun, itu tadi Allah. Doa ibu yang diijabah dititipkanlah ke suami. Matak bapak-bapak tong sombong, tong gede hulu, bising tasuk helm. Bapak lancar mencari nafkah, tete ada doa ibu yang diijabah. Matak ibu bapak telat mere nafkah, pauk langsung pina dompet. Kemun bapak melotot, jawab, badainya nak titipan Allah ya. Setuju, Bu? Tapi ibu tong rudet. Tema kita hari ini ibu tong rudet. Mun bapak dicokot batur ge eta ge titipan Allah. Sedekahkeun we. Ame ibu teu riweuh teh. Tuh, cenah ibu ditoel di si bapak. Ya. Nah, ieu rudetna teh. Bu, menang teu salaki urang kawin deui? Tegas. Mutong. Ai ibu tadi salaki maot teh kawin deui. Berapa jumlah laki-laki yang maot gara-gara yang kawin dicari ku ibu? Ibu salaki kawin deui mah teu doraka, nu doraka mah ibu nyentak salaki. Nepi ka salaki maot. Itu pembunuhan karakter. Bu ai kawin parintah saha? Ai Allah nyarek teh si bapak kawin deui. Nah, ibu ngaleuwihan ti Allah surah carek. Aduh, paingan hareudang Subang mah duh. Allah wae dilawan. Tong kitu, Bu, pamali. Sok parek kawin deui mah. Perkuat pusat, perbanyak cabang. Jadi maju hirup teh. Ngan tong ria, tong bebe ja jempling we. Tong izin di perizinan Subang ge eueuh. Saking beratna, berat minta izin, berat minta maaf. Ngan tong izin mun kapanggih minta maaf. Selesai urusan. Jadi kunaon ieu teh rudet teh? Nya teu paham, ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Istri cantik jadi janda urang mautnya. Suami ganteng gagah harta pangkat jabatan wabatana lega segala rupa jadi duda urang maot mah Bu. Anak-anak cantik soleh gulis pala linter urang maot menjadi yatim piatu tanpa kita. Harta loba jadi sengketa. Lalu apa yang kita bawa? Karya nyata yang dirasakan banyak orang. Lihat jam-jam berapa miliar manusia mencicipi air jam-jam. Siti Hajar jurusan SMK lagi. Cing era itu. Tinggali karya sa'ina tujuh langkah bulak balik. Nah, bulak balik budak eueuh bisa dipihapean. Insting seorang ibu sayang terhadap anak. Bulak balik mules bitis urang. Coba udang ngajuru beliau mah. Si susu saat nyari air ketika usahanya maksimal. Fa ida azam tafatawakal Allah.
Allah kasih bonus jam-jam yang tidak pernah berhenti mengalir. KPGRI, SMK PGRI 43 tahun deh, apa yang mengalir manfaatnya untuk masyarakat. Insya Allah, auranya semua kelihatan. Aura-aura kasbon. Aura-aura proposal ya. Terus manasik, berhenti gak orang bermanasik? Maka ketika anak Adam wafat, idamatal insan in kotoha. Ketika anak Adam wafat, manusia wafat, terputus seluruh amalnya kecuali tiga. Nawanda, ilmu nu manfaat di SMK ya loba. Bisa ngabengkel, bisa muka perhotelan, bisa saya di anak saya di SMA 9 jurusan non kecantikan ya. Itu geus magelis di jurusan kecantikan. Beungeut di bodasan, huntu di behoan, buuk di beureuh mah. Hei beung ideh. Geus tong dikeprokan oleh Japati. Ilmu yang bermanfaat. Ibrahim punya manasik. Ibrahim alaihissalam, berhenti gak orang bermanasik? Tos mawat Ibrahim nama disebat weh kama barok ta'ala Ibrahim. Doakan PGR ising berkah. Apa itu berkah? Subutul khair, melahirkan manusia-manusia yang berilmu lalu bermanfaat. Dua, air jam-jam. Eta amal jariah. Begitupun banyak orang tak anti mengkonsumsi, ditinggal Siti Hajar. Terakhir, melahirkan generasi yang soleh, apapun jurusannya, Laila Ismail, yang berani berkorban untuk berkurban. Berhenti gak orang kurban? Nah, itulah keberkahan. Subutul khair, jiadatul khair, maka kama barok ta'ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad. Berkah itu digambarkan abadi dalam setiap sholat kita. Dua nabi, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Saya lihat aura itu ada di PGRI. Tong rudet, tong riwuh, tong ruwet, tong ribut. Berkarya, berkarya, berkarya. Maka sholat sunnah harus pindah biar bumi jadi saksi. Fokus ya. Tutup telinga, tong lobang adengikeun hoak, gosip, fokus ya. Siga manuk caladi, baya laguna, ditrok-trokan ku caladi, ilingan. Fokus. Ku fokus mah selesai ku urusan. Tong lobang adengikeun jiga kuda. Ada surat tentang kuda dalam Al-Quran, Al-Adiyat. Wal'adiyati dubha falmuriyati qadha falmughirati subha fa'asarna bihi naf'a. Sampai keluar percik api dari kakinya, begitu semangat berkarya keur saha keur dununganna. Sampai poho di calana kuda mah tinggal digawena, poho di calana di kacamata iya cek doma teh kan doma mah kikituan kuda kikituan eta teh asa sakala. Kunaon domba kikituan kuda kikituan domba salut kanu gawena kuda si eta edan gawena nepi ka poho di calana cekuda kumaha cuek aja. Maka anak SMK itu harus bukan diperkuda, semangatnya harus seperti kuda, ikhlas ya, perkuat gerak, reakeun ikhlas. PGRI kuda mah ikhlas, dipecut poho di baju sampai keluar nepi ka pasar anu numpakanana anu ngeunah mah sarapan pagi abis susu di samsu bolu finishing ku sangu minumna jus jambu ai buruh keur kuda pecut huut jukut aya kuda demo di gubernuran minta kenaikan gaji diajak ikhlas mah ka kuda. Jadi lamun hirup hayang sukses tong ngandalkeun askes jeung BPJS komo loba HS tiis 3S. Lamun hirup hayang sukses buka akses gawe progres loba nu protes proses nepi ka beres insyaallah sukses. Ulah gantung teureuyeun cekolot mah nyabak ieu teu beres, nyabak ieu teu beres, stres. Maka silman koto aka bangun akses, sambungkan yang terputus denganmu. Ilmu nyiruan tadi teh entrep di mana wae tong motong gendahan sedot nu amis-amis nepi ka ngisingna wae madu nyeri hiji nyeri kabeh sok nyeruan mah hareuan hiji mun teu nyerang. Tos lagi ngebangun itu di Bandung Briges, Monrek, ECTC, Brotherhood, GBR, KB komunitas motor nu biasa ribut di jalan dihijikeun, disatukeun. Kumaha Ustaz konsep menyatukan umat? Cina nya ratu we. Botram. Jadi hati teh ngahiji ku botram mah. Mentak saya mah memisahkeun di dieu balik ceramah ya.
Ustaz ieu bari canak tuangeunana tara era nolak saya mah mun dibere teh. Mun dibere. Balik ka Bandung teh jauh kita bikin ka barudak stopan. Tah mang di PGRI tah. Aslina mang aslina nu keur ngaleng ngelem ge dibere pisang keju mah dialungkeun kalengna. Nah, teuas dihakan mah. Ganti ku pisang keju nu ti SMK PGRI nu dibahankeun. Da urang membeteungan sakitu bari nungguan lampu merah nuker ngelem ge. Mang-mangan tah konsumsi. Anu na tayo brother. Ai mane ngelem wae kunaon? Investigasi atuh bising kasus. Mane ngelem wae kunaon? Teu kabeli oke jadi ring. Ternyata lem teh penunda rasa lapar. Tentu boga duit merah di lem. Mentak dibere dahareun teh bu. Bayangan cek Nabi absus salam, tebarkan salam kudunyahan rahmatan lil alamin wati mutuan bere dahareun kumaha eta geus dibere dahareun ngadalik deuk ka hareupeun mobil aya mah ngadalik deuk ningal plat nomor A nah bisa ngahana naon di Subang mah ku abi di dodetna ge ku lemper leueur karek dibere lemper leueur wani mikeun nyawa menyatukan umat kudaharin si kok ada Jumat berkah ada konsulat konsumsi setelah sholat kalau di Bandung sok dahar gratis nah hiji karena kefakiran menyebabkan kekufuran menjadi jelema jahatnya lapar oh daharnya babaturan di dahar tuh kasusnya hari ini begitu wasilul arham kita ngarium tong aya papasiaan jeng dulur kudu akur jeng baraya kudu akrab kudu silipika satu menyatu bersatu bersaudara setuju? Maka 40 tahun saatnya mawas diri mau dibawa kemana PGRI kita ini cek armada band kan gitu mau dibawa kemana usia kita mau dibawa kemana setiap orang bisa beli jam setiap orang bisa beli kosmetik untuk mempercantik diri betul? Tapi tidak semua orang bisa beli cantik walaupun bisa beli kosmetik dah ganteng gelis mah relatif nu goreng mutlak nya ditong terjebak kapling kita akan sama 2x1 betul? Kamu pohokin ya baju kita akan sama naon tah kapan ngarana ge unik nih kapan kapan kita mau dikapankan ah kapan-kapan weh can hayang ibu ingin masuk surga bu aslina daik teh init na ayeuna keneh tuh kan rudet engko hayang tapi embung rek ka surga aku mah teu maot mah tuh bu hamdan wa syukrulillah wala ni'matiz zahirati wal batinah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyu rahmah wa qudwatil ummah linaili syahada fi dunya wal akhirah Asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijjatu wal kudratu lillah asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa jidna ilman yanfa'una rabbi jidni ilman warzukni fahman faqala Allah ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan lupa bahagia. Karena bahagia mah sederhana, tidak harus dicari tapi diciptakan. Tadi ada Pak Bupati, ada para petinggi Subang. Insya Allah, biarkan mereka bertugas di posisinya. Bahagia mah kudu jadi Bupati, RT, RW, Lurah, Camat. Misalnya Nungaresian, bahagia mah aku ketemu kamu aja bahagia. Kita memang tidak sama di kartu tanda penduduk, sepakat itu mah. Tapi kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga. Keluarga besar SMK PGRI. Jangan baper.
Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpul seperti ini, ingat ke Allah, Allah bahagiakan saat ini juga, sepakat? Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Berbanyak sedekah, setiap detik berkah. Saat kau sedekah sekecil apapun, saat itu Allah kayakan. Tak terasa 43 tahun sudah kita berkumpul di tempat ini. Seumuran dengan saya, pas saya 19 Januari 76, PGRI udah 43 tahun. Ya, saya terkasih dengan payu. PGRI tidak terkenal, cuman orang terkenal mana yang tidak mengenal SMK PGRI? Takbir! Ngan rek itu wae. Tong rudek. Naon rek itu wae Ustaz? Rek itu wae teh SMK itu singkatan bagi saya. Sekolah menuju keridoan. Sekolah menuju kebahagiaan. Ayo PGRI perkuat gerak reakeun ibadah. Selesai urusan. Kenapa Mekah berkah? Saya baru pulang umroh. Kenapa Mekah berkah? Karena dipakai ibadah. Nggak berhenti orang salat berjamaah, betul? Saya doakan orang Subang yang hadir hari ini di sini, tahun ini bisa haji dan umroh. Sudah nabung belum? Tercekap ke amin, roh. Nabung. Sapoe 1 juta bulan harap ini. Nuhun teteh. Kenapa Mekah berkah? Tidak berhenti orang bertilawah. Baca Quran. Kenapa Mekah berkah? Nggak berhenti orang bersedekah. Jadi panitia agak curhat, Ustaz SMK itu 43 tahun, tapi tempat ibadahnya. Nah ini, saya khawatir, tema kita kan bersolek ya, bersih, sopan, intelek, soalnya ganti, soleh. Bersih, soleh, intelek, karena orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter, minum tolak angin. Nah iklan oke. Saya sering datang ke Sukamiskin, lapas, rutan, polsek, polres. Kunaon mang area di teralis besi. Mereka ternyata orang-orang pinter, nganti soleh. Maka ibu saya hanya meminta Epi sing solehnya. Nah mat, Epi bet kudu soleh. Lihat surat 21:105 Al-Anbiya. Walakad katabna, sungguh aku berjanji dalam setiap kitabku. Fizzabur, dalam jabur termasuk Badal Zikro, di Lauhil Mahfud. 60 ribu tahun sebelum manusia diciptakan, SMK PGRI Subang Tengis ayah di Lauhil Mahfudna. Daun satu jatuh dari satu pohon yang lebat dengan daun, ketika daun itu jatuh Allah sudah atur kering dan basahnya, setuju? Jadi nges diatur, nges diukur, tongsin. Nah Allah mengukur, menepi yang menang segala rupa di nekahi rupa, epi sing soleh. Ayatnya 21:105 Al-Anbiya, bahwa bumi ini akan diwariskan kepada orang yang soleh. Orang yang soleh, orang pindah. Maka nu soleh pasti pinter, pasti cerdas. Ibu mau kaya, mau berkah? Orang berkah pasti kaya, tapi orang kaya belum tentu berkah. Fir'aun, Korun, Sa'labah, Syadad, Hamang, Abu Jahal, Abu Lahab, bararengar, ngantengen, angen, mawatna, tinggal di Fir'aun. Apa-apa enak Fir'aun? Warateng nginum. Cai laut diuyuk. Kemerkaan dong, nyeh. Awas, lulusan SMK PGRI ulah kamerkaan ku teori. This not every minute practical life give to the lie of your theory. Setiap menit, setiap detik kalian hanya teori saja, nato no action talk only. Akhirnya karyanya tidak dirasakan di masyarakat. Nuaya khayalan, nyian wajibolan SMK PGRI Subang teh karya nanti nyian kerajaan SMK Empire. Rudet. Rea urusan dunia awe tenang na. Rudet tulis, rea urusan dunia awe tenang na. Dunia ini semakin jauh dan menjauh. Kemarin istrinya Sule wafat. Dokter Os beberapa tahun yang lalu, dokter ngorakene kasep can kawin maot manya dokter maot teh anger we. Artis mati, nu terkenal wafat, apalagi kita, Pak Habibie aja kapalnya dibawa. Awas, kenapa dalam Islam setiap sholat wajib, hendak sholat sunat, harus pindah tempat. Biar bumi jadi saksi atas dedikasi kita selama hidup. Maka kado untuk SMK PGRI yang ke-43, bikin quotes-nya. Bikin hidup lebih hidup. Karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itulah jalan hidup. Setuju? Mau ditulis jadi status? Oh, ulangi. Bikin hidup
lebih hidup, karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itulah jalan hidup, karena ada kehidupan setelah kematian, ada akhirat setelah dunia. Tong rudet raya urusan dunia, tenangnya. Mobil apa alus-alus, biar ngarena yang mobil abi, tulisan ninja hatori, nikmati perjalanan hidup asik tong riwe. Direnengkan yang mobil pabut pati, maut mau dibawa. Kendaraan kita di parkiran sekarang berbeda, corak, merek, seri, harga. Besok mah sama guys, keranda. Sebaroga can. Nah, tong gede hulu bising tasub helong. Etage urut batur. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Tong marotah ting, tong heureuy. Bising bogoh, tong bogoh ting, bising diheureuykeun. Tulis, yang status, kuat in the dang. Rek itu wae, rek itu wae. Itu singkatan rencanakan kehidupan. KITU, kuatkan iman takwa ukhuwah. Wae, urusan umur walau alam ya. Pak Ustadz tong ngomongkeun maot, da abi mah ngora keneh. Eh sombong. Syarat mati tidak harus tua, sakit, dan miskin. Setuju? Setuju. Maka kalau SMK ini pengen juara, jaga wudu. Nyendri jurusan sekolah menengah wudu. Ya, wudu. Berwudulah sebelum diwudu. Biar kalau jadi pejabat kelak kebijakannya jadi kebajikan, tidak kebajakan. Matak Pak pun dan Pak, oleh-oleh ti abdi di Bandung, munek nyen keputusan wudu heula. Seseh banget. Sholat aja tidak sah kalau tidak wu. Kamu urusan dunia. Maka sholatlah sebelum di sholat. Wudulah sebelum di wudu. Ke masjidlah sebelum dikemasjidkan. Doakan masjid kita cepat selesai. Pak Bupati ya kene Pak Bupati. Insya Allah kek digaplehkan ku Pak Bupati. Atau nyen masjid segede kirmah. Ku duit channel ke beres. Ya. Setuju tidak? Kenapa jadi stres begini? Sudah pada sarapan belum? Cik aturek ayah acara gede kemah sarapan gula. Kenapa Ustaz harus sarapan? Biar punya kekuatan untuk menerima kenyataan. Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Sarapan gula tong terjebak harapan. Kalian hari gini masih jomlo teh era kusna capit. Nah tapi itu ayah pasangannya, masa kalian hanya pas diangan? Tong dilatih digantung gak? Jemuran aja digantung mana yang nyuri apalagi perasaan. Menyatakan untuk menyatukan, menanggalkan untuk menunggalkan, bukan untuk meninggalkan siate. Sakitnya tuh di sini. Tak terasa PGRI SMK udah 43 tahun, harus dewasa, lain ngedewa dah sangu. Harus mawas diri, rekitu wae konsep yang program teh. Prioritasnya naon? Membina kesolehan. Ya, ngaku soleh salah, ngaku salah soleh. Allah butuh pengakuan bukan keakuan. Lalu kemudian merubah kelakuan. Setuju? Frustasi lawan ku prestasi. Kendala lawan ku kendali. Pemicu lawan ku pemacu. Pemicu negatif, pemacu semangat. Tenang lawannya tegang, sempat lawannya sempit, beda sahurup-sahurup, ngepeknya seumur hirup, ngadoa, ngadosa. Nyatak di SMK, ulang lengit sahurup, karena ngepeknya seumur hirup, bala ya motor Jepang, jadi ya sekolahan, bengkel, yang pemasaran kendaraan bermotor, bala ya motor Jepang, ngarana Shogun, kunaon motor eta mahal, siapa bayar hurup gen, hurup gena jadi Shogun, tuh jadi mahal. Nulaletik we ngaji mah karena kabareyan mah tara ku cucuk muning tapi ku tulang pedah ku hal-hal nulaletik awas lengit sahurup inu hirup hirupna ukur ngarep-harep tehurip. Maka nalika urang letik tatkala kita kecil dulu bersin aja didoain sama orang tua haji hurip paras. Ingat doa orang tua itu budak milenial mah mau apalin hurip paras naon nu kolonial mah apalin karena ya kolonial ayah milenial, ayah kekinian, ayah kekonoan. Saya bala keur bersin leutik, didoakeun ku si mama. Haji, hurip paras, hirup teh sing hurip. Ulah ukur ngarep-harep gara-gara leungit sahurup. Dina hirup,
karena beda beda efek. Maka yuk kaji hal-hal yang mikro untuk mempengaruhi yang makro. Wudu, sholat, ngaji. Kalau kita tanya Google, dia jawab semaunya Pak, komo wa kuwataan. Tapi kalau kita jawab semua persoalan kita dengan Al-Quran, dia jawab semuanya, antara semaunya dengan semuanya. Maka kembali ke Al-Quran. Di Al-Quran konsep naon wae aya. Maka saya pede we. Masantren can beres, kuliah teu pernah, sekolah teu tamat, terkendala biaya. Tapi ke Quran kita dicerdaskan. Saya kemarin ke Arab, turun di Jeddah, pede we. Teu bisa bahasa Arab ge. Minaina Syekh, disebut Syekh kieu-kieu ge di ditu mah. Tomi tinggal leutik na coba kan mah gedean. Turun di Madinah, minaina Syekh? Min Indonesia. Ila aina ihdina sirata mustaqim. Ya antur nepi ka masjid. Kudu pede, komo sakola di SMK, kudu boga keahlian, ahli naon, ahli yang memberi kemanfaatan, ahli naon we. Nu ulama ahli konflik, ahli gibah, ahli pasea. Setuju saya mah. Ninja tori, nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. Baik, catat, kalau sekedar baik, Anda diampun baik tengah ganggu batur. Tapi tidak cukup di baik, harus bermanfaat. Orang bermanfaat pasti baik, tapi orang baik belum tentu bermanfaat. Setuju? Setuju. Nah, anjingnya di baledok di sarana, baik, baik, baik. Baik, baik. Oh, baik, kata. Suara anjing, baik. Suara domba, me. Hayang nyawa, suara buaya. Assalamualaikum, ukti. Jangan menebak kalau tidak ingin terjebak. Jangan terpaksa kalau tidak ingin tersiksa. Semua ada tanggung jawabnya. Maka fa'ina tadhabun, 43 tahun kita mau dibawa kemana nih? Tentukan sikapmu sekarang. Innamal a'malu binniat. Karena Allah, karena oleh ya. Mau SMK PGRI itu. Mun karena Allah akan menang oleh. Saya ngaji encan, nges ngopi anggur, nges ngopi cai. Orang Subang mah hererang hatena teh nyuguhanna ge ciherang. Padahal saya mah cowok sari asik nutri sari atuh. Mun teu adem sari nya. Ka ustad teh jiga ka Firaun mere teh cai. Firaun teh modal beuti nginum ce. Geus tong dianggap heureuy geus cici. 43 tahun aya doana dina Al-Ahqaf 15 Rabbi auji'ni an ashkura ni'matakal lati, tingkatkeun rasa syukur atas apapun nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terlebih usia sudah 43 tahun. Geus kolot ieu teh saatna banting setir mun 40 tahun cek Nabi can aya itikad yang bener tungguan we mautna pasti di dinya. Tukang museup mautna di betot gurame. Geus 43 tahun museup keneh. Tena naon singan? Mun teu nyaho tong nyanya? Umur kan mistis. Hirup tong heran tapi tong ngarakeun, hirup tong ngagok tapi tong ngagok. Jadi entong rudet, rea urusan dunia we tenangna. Innamal a'malu bil khawatim. Segala sesuatu itu tergantung ujung. Umur enggak tahu, pikiran yang melampaui ajal, jelema sakapala, gerag maot kabeh. Aye can beak rezekina, sugan teh maot kabeh, aya saurang nu salamet. Terkapar, terdampar, lapar, nyangan tempat dahar. Mautna geus dahar sia. Atap tong loba dahar. Sia Allah kitu mun rezeki jelema can beak, moal ka dimawatan. Sanajan lagrangna kapal. Sia kemarin ke mana ya? Ke Mekah. Setiap penerbangan kan kontrak mati, maka wudu terbang ke mana teh. Terus wirid bener cuaca buruk mah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah badai tahajud terus. Amun abis selamat penerbangan dia, abis badai tahajud terus. Ya Allah badai rawatib di tanuhan. Selamat nepi ka pendaratan. Hareu ketang ya Allah tuh nya. Jelema mah. Sok tara komitmen. Jeung Allah wae hareu. Entar tong hareu eta ijro ieu tukangeun. Berapa giga lagi kuota usia kita? Tong maot ah. Hari ini di punggung bumi, besok dipaksa secara acak dipindahkan ke perut bumi. Setiap orang bisa beli jam, tapi bisa nggak beli waktu? Al-waktu kasayid. Barakallahu bi umrik, berkah umur kalian, SMK, PGRI, seberapa angkatan dah, 43 angkatan meren. Awas terjadi manfaat. Nuka luar tidak mah kudu jiga nyiruan, apa nyiruan? Lebah,
ayah lagu Sunda dan infeknya bambu hidup. Yang mau dinyanyikan di luar mah Black Insect. Belajarlah kepada lebah. Lebah mah entrep di mana wae, aya lebah motong gendahan. Ada enggak nyiruan entrep motong gendahan? Ta budak SMK PGRI teh kudu jiga nyiruan, ditempatkan, ditugaskan di mana wae jadi lebah. Sambil belajar. Sedot nu amis-amis. Aya lebah ngadahar kotoran lalernya. Lebah mah nu amis-amis, sampai buang airnya pun lebah apa? Madu. Di Bandung ayah donat madu, di Garut ayah burayot madu. Jadi kulineri. Ibu pernah mencicipi donat madu bu? Apa pelajarannya? Ibu mestinya cerdas. Kalau kita makan donat madu, eraku donat atau donat lain di madu. Urang mariwe. Nya, nggak sih nggak bahas eta, rudah. Namun bu jika nugel bu, ibu pula jadi penista agama. Ibunya nyangka salaki. Aslina, wani diri unggah. Salaki maut ibu ngilu teh. Rekawin deh mah. Wah terencana sekali. Salaki nacan maut nggak sebuah rencana. Hebat, terprogram, keren. Tapi hargaan tuh perasaan lalaki. Kan ayah kene. Nah ibu encan henungan seta modal. Alah. Dikana rumah tangannya kena masalah ya. Ibu entong gitu, ibu tong baper. Ketika ibu diberi nafkah sama suami pun, itu tadi Allah doa ibu yang diijabah dititipkanlah ke suami. Matak bapak-bapak tong sombong, tong gede hulu, bising tasuk helm. Bapak lancar mencari nafkah, tadi ada doa ibu yang diijabah. Matak ibu bapak telat mere nafkah, pauk langsung pina dompet. Kemun bapak melotot jawab, badainya nak titipan Allah ya. Setuju bu? Tapi ibu tong rudet. Tema kita hari ini ibu tong rudet mun bapak dicokot batur ge eta ge titipan Allah sedekahkeun we ame ibu teu riweuh teh tuh cenah ibu ditoel di ku si bapak nya da ieu rudetna teh bu menang teh salaki urang kawin deui tegas tutong ai ibu tadi salaki maot teh kawin deui berapa jumlah laki-laki yang maot gara-gara yang kawin dicari ku ibu. Ibu salaki kawin deui mah teu doraka, nu doraka mah ibu nyentak salaki. Nepi ka salaki maot. Itu pembunuhan karakter. Bu aye kawin parentah saha? Aye Allah nyarek teh si bapak kawin deui. Nah ibu ngaleuwihan ti Allah surah carek. Aduh paingan hareudan Subang mah duh. Allah wae dilawan. Tong kitu bu pamali. Sok parek kawin deui mah. Perkuat pusat, perbanyak cabang. Jadi maju hirup teh. Ngan tong ria, tong bebe jajempling we. Tong izin atuh perizinan Subang ge eueuh. Saking beratna, berat minta izin, berat minta maaf. Ngan tong izin mun kapanggih minta maaf. Selesai urusan. Jadi kunaon ieu teh rudet teh? Nya teu paham ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Istri cantik jadi janda urang mautnya. Suami ganteng gagah harta pangkat jabatan wabatanah lega segala rupa jadi duda urang maut mambu. Anak-anak cantik soleh gulih sepala linter urang maut menjadi yatim piatu tanpa kita. Harta loba jadi sengketa. Lalu apa yang kita bawa? Karya nyata yang dirasakan banyak orang. Lihat jam-jam berapa miliar manusia mencicipi air jam-jam. Hai Siti Hajar jurusan SMK lain. Cing era itu tinggali karya sa'ina tujuh langkah bulak balik. Nah bulak balik budak eueuh bisa dipihapean. Insting seorang ibu sayang terhadap anak bulak balik mules bitis urang. Coba udang ngajuru beliau mah si susu saat nyari air ketika usahanya maksimal. Fa'idha azam tafatawakal Allah. Allah kasih bonus jam-jam yang tidak pernah berhenti mengalir. TPGRI, SMK PGRI 43 tahun deh. Apa yang mengalir manfaatnya untuk masyarakat? Insya Allah auranya semua kelihatan. Aura-aura kasbon. Aura-aura proposal ya. Terus manasik, berhenti gak orang bermanasik? Maka ketika anak Adam wafat, idamatal insan in kotoha. Ketika anak Adam wafat, manusia wafat,
terputus seluruh amalnya kecuali tiga. Naon dah? Ilmu nu manfaat di SMK aya loba. Bisa ngabengkel, bisa buka perhotelan, bisa saya di anak saya di SMA 9 jurusan non kecantikan ya. Itu geus magelis di jurusan kecantikan. Beungeut di bodasan, kuntu di behoan, uuk di beureuhna. Hei beungi deh. Geus tong dikeprokan oleh Japati. Ilmu yang bermanfaat. Ibrahim punya manasik. Ibrahim alaihissalam berhenti nggak orang bermanasik. Tos mawat Ibrahim nama disebat we kama barok ta'ala al Ibrahim. Doakan pagar isim berkah. Apa itu berkah? Subut wa khair, melahirkan manusia-manusia yang berilmu lalu bermanfaat. Dua, air jam-jam. Eta amal jariah. Begitupun banyak orang tak henti mengkonsumsi, ditinggal Siti Hajar. Terakhir melahirkan generasi yang soleh apapun jurusannya. Laila Ismail yang berani berkorban untuk berkurban. Berhenti gak orang kurban? Nah, itulah keberkahan. Subutul khair, ziyadatul khair. Maka kama barokta ala Ibrahim wa barik ala Muhammad. Berkah itu digambarkan abadi dalam setiap sholat kita. Dua nabi, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Saya lihat aura itu ada di PGRI. Tong rudet, tong riwuh, tong ruwet, tong ribut. Berkarya, berkarya, berkarya. Maka sholat sunnah harus pindah biar bumi jadi saksi. Fokus ya. Tutup telinga, tong lobangan dengkeun hoax, gosip, fokus ya. Siga manuk caladi, baya laguna, ditrok-trokan ku caladi, gini kan. Fokus. Ku fokus mah selesai bu urusan. Di tong lobangan dengkeun jiga kuda, ada surat tentang kuda dalam Al-Quran, Al-Andiyat. Wal'adiyati dubha, falmuriyati qadha, falmughirati subha, fa'asarna bihi naf'a. Sampai keluar percik api dari kakinya, begitu semangat berkarya, kersaha, kerdunungan anak, sampai poho di calana kudama. Tinggal igawena, poho di calana, di kacamata iya. Cek doma, tekan doma mah kikituannya. Mengkuda kikituan, etete esat sakalana. Kunaon domba kikituan, kuda kikituan. Domba salut kanu gawena kuda. Si eta edan gawena. Nepi ka poho di calana. Cekuda kuma, cuek aja. Maka anak SMK itu harus bukan diperkuda. Semangatnya harus seperti kuda. Ikhlas. Ya, perkuat gerak, reakkeun ikhlas PGRI. Kuda mah ikhlas. Dipecut poho di baju sampai keluar nepi ka pasar anu numpakanana anu ngeunah mah sarapan pagi abis susu di samsu bolu finishing ku sangu minumna jus jambu ai buruh keur kuda pecut kuut jukut aya kuda demo di gubernuran minta kenaikan gaji diajar di kelas maka kuda oh. Jadi lamun hirup hayang sukses tong ngandalkeun askes jeung BPJS komo loba HS tiis juga S. Lamun hirup hayang sukses buka akses gawe progres loba nu protes proses nepi ka beres insyaallah sukses. Ulah gantung teureuyeun cekolot mah nyabak ieu teu beres nyabak ieu teu beres stres. Maka silman kotong angka bangun akses sambungkan yang terputus denganmu ilmu nyiruan tadi teh ya. Entrep di mana wae tong motong gendahan sedot nu amis-amis nepi ka ngisingna wae madu nyeri hiji nyeri kabeh sok nyeruan mah heureuyan hiji mun teu nyerang teh saya lagi ngebangun itu di Bandung Briges Monrek ECTC Brotherhood GBR kabeh komunitas motor nu biasa ribut di jalan dihijikeun disatukeun kumaha Ustaz konsep menyatukan umat cinanya ratu we botram. Jadi HTT nggak hiji ku buat ramah. Mentak saya mah memisahkan di dia balik ceramah ya. Ustaz dia balik canak tuangin anak. Tara era nolak saya mah. Muni bere teh. Muni bere. Balik ke Bandung teh jauh. Kita bikin ke barudak stopan. Tamang di PGR kita. Aslina mang aslina. Nuker ngaleng. Ngelem nge di bere. Pisang kejuma dialungkan kaleng mah. Nah. Teras dihakan mah. Ganti ku pisang keju nu di SMK PGRI nu dibahankeun. Da urang mebeteungan sakitu bari nungguan lampu merah
nuker ngelem ge mangmangan kah konsumsi anuna tayo brother ai mane ngelem wae kunaon investigasi atuh bising kasus mane ngelem wae kunaon teu kabeli oke jadi ring ternyata lem teh penunda rasa lapar teu boga duit meureuh beli lem mentak dibere dahareun teh bu bayangan cek nabi absus salam tebarkan salam kudunyahan rahmatan lil alamin wati mutuan bere dahareun kumaha eta geus dibere dahareun ngadalik deuk ka hareupeun mobil aing mah ngadalik deuk ningal plat nomor a nah bisa ngahana naon di Subang mah kuabi di dodetna ge ku lemper leueur karek dibere lemper leueur wani mikeun nyawa menyatukan umat kudaharin sih kok ada Jumat berkah ada konsulat konsumsi setelah sholat kalau di Bandung sok dahar gratis nah hiji karena kefakiran menyebabkan kekufuran menjadi jelema jahatnya lapar oh daharnya babaturana di dahar tuh kasusnya hari ini begitu wasilul arham kieta ngariung tong aya papasiaan jeng dulur kudu akur jeng baraya kudu akrab kudu silipika satu menyatu bersatu bersaudara setuju? Maka 40 tahun saatnya mawas diri mau dibawa kemana PGRI kita ini cek armada ben kan gitu mau dibawa kemana usia kita mau dibawa kemana setiap orang bisa beli jam setiap orang bisa beli kosmetik untuk mempercantik diri betul? Tapi tidak semua orang bisa beli cantik walaupun bisa beli kosmetik dah ganteng gelis mah relatif nu goreng mutlak nya ditong terjebak kapling kita akan sama 2x1 betul? Kamu pohokin ya baju kita akan sama naon tah kapan ngaran nage unik nih kapan kapan kita mau dikapankan ah kapan-kapan weh can hayang ibu ingin masuk surga bu aslina daik teh init na yeuna keneh. Tu kan rudet. Engko hayang tapi embung. Rek ka surga aku mah teu maot mah tu, Bu.